To you, please allow me to introduce to you Pa Yonsen. Pa Yonsen is he's actually the he's a chairman of a foundation, and also he owns schools and universities in Entebbe. Pa Yonsen, Pa Konjen is here. Hello, good afternoon. Terima kasih, ya, Bapak Konjen, ya, hormat, respect, My pleasure. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir, for giving us your time to attend the event, sir. We really appreciate that, sir. Thank you. Pa Soliman, can we start, Pa, or we are waiting for Pa Kadis, right, Pa? Pa Yonsen, what do you think? Yeah, we can start because I see that Pak Kadis is asking me the link, but I see his connection seems to be problem as well. So we started, and then he can give the speech later on, so then we can save the time, right? Sure, Pak. Because they both try but didn't catch in, but they got they replied to me that they wanted to join our conference. So we just do it, and then we see if they're coming, then we give them. So then we save our time. Sure. Okay. Yeah. So maybe Pak Soliman, you could start, Pak. Okay, baik. Terima kasih banyak, Pak Rafi. Baik, Bapak Ibu Guru yang hebat, kita akan segera mulai. Terima kasih banyak, Pak Kedutaan Pak Prakas yang sudah mau meluangkan waktu bagi kita untuk bersama-sama hadir di sini. Terima kasih juga Bapak Pendeta Yonsen, Bapak Rafi, dan juga semua Bapak Ibu Guru yang luar biasa yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan memulai kegiatan ini, webinar ini, yang akan saya sampaikan beberapa kegiatan, rundown kegiatan, yaitu yang pertama opening speech by Pak Komjet, yaitu Bapak Kedutaan, Bapak Prakas, kemudian akan disusul oleh speech oleh Bapak Kadis, kemudian yang ketiga speech oleh the Chairman of the Board Yayasan Pendidikan Reformasi, Bapak Yonsen Detan, kemudian setelah itu penyampaian materi dari Bapak Rafi sebagai Direktur TAI UPS. Untuk itu saya memberikan kesempatan, yang pertama I give opportunity and chance for the first speech led by Bapak Prakash as Consul General India yang berkedudukan di Bali. Waktu dan kesempatan, time and floor I give to you, sir. Thank you, Mr. Detan, Mr. Ravi, all guests. So, namaskar, assalamualaikum, salam, om swastiastu. Bapak Linus Lucy, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara, Head of Department of Education Provinsi Nusa Tenggara. Dr. Yonsen Detan, Chairman of Servas Foundation, San Pedro University and Sekolah-Sekolah Reformasi. Mr. Ravi Makhija, Founder and Director of TAI UPS International, Promoter of India-Indonesia Education Links. Mr. Soliman Detan, moderator, members of Dinas Pendidikan Province Entity, principal teachers and counselors of the province of Nusa Tenggara. A very good evening to you all. On behalf of the Consulate General of India in Bali, I'm very happy to be a part of this event with the topic No India Study Scholarship, organized by TAI UPS International in collaboration with Dinas Pendidikan Province Entity, San Pedro University and Sekolah Reformasi. The purpose of this event is to share information of India, Indian culture, Indian education and scholarship opportunities in India with a view to further enhance historic links shared between India and Indonesia, who are maritime neighbors and strategic partners. Both countries have shared the same experience of freedom movements
of becoming republics. I believe all of you know that the president of Indonesia, Pak Sukarno, and India's first prime minister, Pandit Jawaharlal Nehru, were very good friends. And on India's first Republic Day, President Sukarno was the chief guest. And in the same year, Pandit Nehru also visited Indonesia, which shows huge links between, huge links, friendship shared between the two countries since decades. India today is recognized worldwide as Silicon Valley of Asia due to its contribution in the field of information technology worldwide. And it is evident from multinational companies like Google, Microsoft, IBM, Twitter, Adobe, and list goes on, whose CEOs are of Indian origin. Pharmacy of the world, not only it is vaccinating its population of nearly 1.4 billion people, but also providing vaccines to more than 70 countries in the world. As you know, India is one of the few countries in the world which has now its own vaccines, not one or two, but quite a few, and many other factors. I would like to take this opportunity to share with you information about scholarship programs which are provided by the Government of India. Indian Council for Cultural Relations, which is a fully funded program by Government of India for programs S1, S2, S1 master for bachelor's, S2 for master's, and S3 for PhD courses. And Indian Technical and Economic Program, which is a short-term course program and fully funded by the Government of India. The short course is for a duration of 2 to 8 weeks, depending upon the program. And e-ITech courses, these iTech courses are up to 100 slots. And online e-ITech courses are unlimited for Indonesia. Doctoral fellowship programs in India for Asian, including Indonesia, is also offered. We hope you can use this information usefully and get benefited from scholarship opportunities offered by the Government of India. For any further information about scholarship being offered by the Government of India, you may reach the website of the Embassy of India in Jakarta or Consulate General of India Bali websites. Lastly, I would like to take this opportunity to thank Mr. Ravi Makhija from Thai UPS International for taking this initiative to enhance educational links between India and our friends, teachers, and principal in the province of NTT. Also, our appreciation goes to the support received from Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Bapak Linus Lucy, and Chairman of Sarvas Foundation and his team, Dr. Yonson Dethan, to make this event a success. Thank you. Assalamu alaikum. Salam. Om Swastiastu. Namaste. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you very much for your speech, Bapak Komjen Prakash Chat. Thank you very much. Speech yang disampaikan oleh Bapak Komjen berhubungan dengan webinar kita tentang Know India Study and Scholarship. Tersedia berbagai macam beasiswa-beasiswa di mana akan dihubungkan oleh Bapak Direktur Thai UPS, yaitu Bapak Rafiq. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bagaimana, atau mungkin kita bertanya-tanya tentang apa itu, kenapa topik webinar kita Know India Study and Scholarship. Tapi sebelumnya kita mari berikan aplaus untuk Bapak Konjen yang telah memberikan sambutan, mungkin bisa memberikan juga lewat emo kita, reaksi kita. Terima kasih banyak, Pak. Yang berikut kita masuk dalam speech yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Servas Mario atau Universitas San Pedro, dan juga sekaligus Ketua Yayasan Sekolah-Sekolah Reformasi Plus, Bapak Pendeta Yonson, untuk waktu dan kesempatan kami berikan. Good
afternoon, late afternoon, Mr. Consul General, Mr. Prakash Chand. Respect to you, and thank you for your time. Thank you for your love. Thank you for your wonderful speech. It's so good to hear from you, and thank you for your time for us. Thank you also, Mr. Rafi from Thai International, for your time, your love, and your heart for us in Indonesian people, specifically us in NTT. We are so happy, we are so glad to hear the speech of Mr. Prakash Chand. We are so glad that you are willing to work together with Mr. Rafi, and of course with us, to work together for the future generation of our country. You mentioned about the connection between Indian people and Indonesian people, even since Sukarno time, which is very touchful, because that is, I myself was learned in the history that that's what happening before, which is going down, maybe after the Dutch colony, and then after that, we lose that connection. So we hope that through this working cooperation, we can put our hands together, we can help each other to build the people of Indonesia, specifically in East Nusa Tenggara, that we can learn from you, and maybe we can share the knowledge, but also the culture that we have in common. I myself, as a Timorese, know that my background actually coming from India as well. So there are a lot of things that we can share that coming actually from India itself. So we are talking about school, but I think we cannot separate with the culture, with the mindset, with the thinking, even religion. And we have the Hindus kingdom before, and even Buddhist kingdom, Sriwijaya and Majapahit, those are coming back from India. So that's beautiful to see you here, Mr. Prakash Chand and Pak Rafi. It's just for me as a member of Indonesian, I think this is a great thing, and we hope and we beg you to please help us, to please work together with us to see the connection that older people, our ancestors have built a long, long time ago. They have a religion connection, they have cultural connection, they have blood connection, they have all kind of good connection that we as the younger generation should remember and should push it and should work it out so that the connection becomes stronger and closer, and that's good for our generation. If you're talking about the connection with Australia or American, there are something different. But with India, we cannot deny that most of the Indonesian people came from India. So because of that, cooperation like this should be move on, should be continue. And I myself would love to come to see India, and I like to see what's going on there, and I like to continue the culture itself. I met some of my friends from India, and the way they sing the culture, their traditional song, it's like hearing my own ancestor in my own tribe. Another thing is like in my culture, we call Mama Siri. It's like betel nut things. I saw some Indian people, I do not know, maybe Pak Rafi can explain that later on, but that Mama Siri, in English, it's betel nut. Most of the Indian people did the same thing. And so for me, that's, you can see that there are a lot of common things that we should remember that, we are brothers, we are sisters, we have good connection. But how can we do that? Of course, things like ties up, education, of course, through Bapak
Prakash from Kedutaan or embassy or consul general, and even India government should support us whatever we can, either through education or anything. For me, it's touchful. For me, it's a very emotional, deep relationship that we should that miss so long, such a long years going, and we missed that. So I think this is the time to hold hands, to run together, to walk together, to help each other through education, through culture, whatever we can. Please, Mr. Prakash, please tell Mr. Embassy to remember us that we love to do that, but we do not know how. Now Mr. Rafi is one of the bridge. We are ready for that. I myself have about 23 schools and one university, and I see my rector over here, the principal of the San Pedro University over here. I see also Mr. Edward Armstrong, PhD, over here as well. We all love to hold hands and love to work together. So please, Mr. Prakash, if that possible, it's not only like this that we talk, but we would love to see even in more practical way. Whatever we can, through Mr. Rafi, please tell us, one, please come over, or if possible after the pandemic or whatever, we would like to see the Indian. We want to see our real ancestor way of life there. So if that possible, we don't mind to. Whatever we can, we try, and we would love to learn. Mr. Prakash, after this, I'd like to hear from you too. Oh, you want to say something, please, Mr. Prakash. Yeah, very briefly, Mr. Johnson, I'm really happy to hear you, and you would be happy to know that from Jakarta, our embassy is really, and the cooperation between India and Indonesia is almost in all fields, and I'm really happy to hear your sentiments, your knowledge about India cooperation. I will be happy if whenever I visit. Actually, this corona last 2 years have been very difficult because of this pandemic, we have not been able to visit. But whenever I visit Nusa Tenggara, I will certainly meet you. And anything we can do from Consulate General of India in Bali, we are always ready. And I would request Mr. Ravi also to share all your contact numbers, so that we can be more, our contacts can be more smooth, and all possible manner we can help each other. This is what I can say. Thank you. Thank you very much, Mr. Prakash. Mr. Consul General, if you are close to me, I'm not only hold your hands and shake hands, but I like to give my big hug. I will also try. I will try that if the COVID goes down, but I'm seeing that suddenly, slowly numbers still increasing here also. So let us hope and pray that pandemic is controlled and we meet physically. You would also be also invited to our main functions like Republic Day or Independence Day function, or we also can visit you there in Nusa Tenggara. So we will continue our cooperation, sir. I'm very happy to participate in today's program. Excellent. My last request, Mr. Prakash. Yeah. When I have time, I like to come to visit you. Even I like to see your embassy there, and please grant me visa so I can use my own money to visit your country, anything there in India, because that's my country as well. Sir, yes, please. Certainly, full cooperation. And if the things are normal for all Indonesia, e-visa is free while sitting. But I would not like you to miss your opportunity to come and meet me. You can apply for free visa online, no problem. But whenever you have the opportunity, please do visit us. Thank you. Wonderful. I will hear you, and I like to see your direction, and I like to hold your hands, and I like to run together. And I'm pretty sure all my brothers and sisters here, they hear themselves, and let become good, strong family. India, Indonesia. Certainly. Yes. Yeah.
Please, yeah, please share your numbers also. Thank you. We'll do that. Mr. Prakash, Mr. Yeah, Consul yeah. General, thank you. Please give my greetings to your family, all the staff, all the embassy people. My pleasure, sir. And hope to see you whatever we can. And I give this one to Mr. Rafi to organize that, and we make a connection. God bless. Yes, certainly, sir. Yeah, God bless, thank Mr. Prakash. God bless you all. Greetings. Yeah. Oke. Okay. Ya, thank you. Baik, terima kasih banyak sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yonson, Pendidikan Reformasi sekaligus Ketua Yayasan Silvas Mario atau Universitas San Pedro. Kita berikan tepuk tangan atau reaksi aplaus kita untuk Bapak Yonson. Mungkin saya memberikan garis singkat tentang speech yang disampaikan. Saya harap nanti ke depan mungkin Pak Rafi bisa bicara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris biar teman-teman yang lain juga bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua yaitu beliau menceritakan tentang hubungan yang akrab atau harmonis antara India dan Indonesia. Kemudian beliau juga berharap untuk ke depan kita bisa saling berkunjung ke India untuk studi, kemudian untuk mungkin sekolah atau mungkin kerjasama yang lain. Dan saya dengar tadi untuk kita Indonesia ada free visa untuk ke sana. Jadi saya pikir itu opportunity yang bagus, kesempatan yang bagus untuk bisa saling berkunjung ke India. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Yang berikutnya sambutan dari mungkin Bapak Kadis atau mungkin yang mewakili jika ada. Bapak Kadis mungkin atau yang mewakili jika ada. Tapi kalau mungkin tidak ada mungkin kita bisa langsung saja ke apa materi atau pembicara kita yang utama dan yang diselenggarakan yaitu Know India Study and Scholarship yaitu Pak Rafi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Pak Rafi. Pak Rafi ini adalah seorang International Director untuk program kolaborasi atau kerjasama yaitu di perusahaan namanya Thai UPS. Beliau bekerja di tempat ini sudah 16 tahun. Beliau memiliki banyak sekali karir. Saya baca itu kalau tidak salah ada 4 halaman yang beliau berikan kepada saya. Mungkin saya tidak akan bacakan semuanya, nanti beliau akan memperkenalkan seperti apa. Tapi beliau adalah pendiri Thai UPS Internasional yang pusatnya ada di Jakarta. Berdiri sejak tahun 2016. Tujuan daripada Thai UPS ini yaitu mempromosikan brand India di bidang pendidikan di Indonesia, kemudian mensosialisasikan ke perguruan tinggi di Indonesia, kemudian orang tua dan juga siswa atau pelajar tentang pilihan studi yang ada di India, kemudian memprakarsai dan mendukung atau mengelola kolaborasi antara India dan Indonesia di bidang pendidikan, seperti misalnya pertukaran pelajar atau mahasiswa dari Indonesia bisa ke India, India bisa ke sini melalui Pak Rafi. Kemudian ada juga program pertukaran fakultas. Kemudian juga ada program transfer kredit untuk S2. Kemudian ada juga program penelitian bersama atau program untuk S2. Ada pelatihan-pelatihan, ada seminar, ada conference bersama. Ada juga yang tidak kalah menarik yaitu ada study tour ke India. Ada banyak lagi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Thai UPS, tapi saya mempersingkat waktu biar nanti orangnya sendiri, Bapak Direktur Thai UPS, yaitu Bapak Rafi, ya, akan menyampaikan materi kita tentang Know India Study and Scholarship. I give floor to you, Mr. Rafi. Yeah, thank you so much, Pak Soleman. Pak Soleman, can you please give me the host access back to my ID, to my other ID, but I have two IDs to the other ID because I'm using my laptop for that part. Okay, which one ID, Pak Rafi, that you used? Rafi, is that one? Rafi Belajar India? I think it's the tie-ups, but I think Rafi tie-ups, I guess. Okay. Yes, I have seen here. I'm still not able to share my screen. Yeah, I'll make. I'm able to share my screen. Okay, now I can. Okay, thank you, Pak Rafi. Thank you. Yeah. Thank you.
Yeah, Bapak Ibu, please allow me to share my screen to all of you. Yeah, we can see that, Paraf. Okay. A very good evening to all of you all. Selamat sore, Bapak Ibu. First of all, please allow me to give my sincere appreciation to Sri Prakash Chand, the Council General of Indian Bali. Thank you so much, sir. Thank you for your support. Thank you. And thank you for giving us your time, sir. We really appreciate it. Our sincere gratitude also goes to Pa Linus Lucy Kapaladinas for the province of NTT, to Pa Yonsen. Honestly, Pa Konjen, just to inform you, I have never met Pa Yonsen, but I think we have had more than hours and hours of discussion. I think more than 24 hours of discussion we have had about India, Indonesia. And he has been to Indonesia. He has been to India. He has been to Dehradun. Yeah. So he has been to Dehradun, and I could tell you, he's very much. I see a lot of India. Yeah. So I do see a lot of Indianness in him, and we are really happy, Pa Kanjan, just to explore further explorations between India and Indonesia. So, Pa Kanjan, please allow me to speak in Bahasa Indonesia so that I can just make sure that all the teachers can do it. Right. Okay, jadi semua Bapak Ibu dan guru-guru, ya selamat sore dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya usahakan omong Bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, tapi jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf karena saya masih belajar Bahasa Indonesia. Jadi jika ada kesalahan, saya minta maaf. Karena kalau udah minta maaf, kalau bikin salah nggak apa-apa ya Bapak Ibu, itu kan boleh aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi Bapak-Ibu, hari ini adalah topik yang Know India, Study dan Scholarship, yang kita mau diberikan informasi ke guru-guru dan orang-orang yang ada di NTT. Ya, terima kasih Bapak-Ibu. Okay. Jadi apa yang masyarakat Indonesia yang tahu tentang India adalah ini ya Bapak-Ibu. Yang masyarakat Indonesia yang tahu tentang India adalah tentang ya Shah Rukh Khan, mungkin kuch-kuch hota hai, mungkin yang Ramayana, Mahabharata, Syahid Sheikh, mungkin Bapak Ibu yang populer sekali di Indonesia, jujur aja, gak ada orang India kenal dia. Dia di India gak ada kenal dia, jadi itu adalah hebat India dan Indonesia. Oke, baik kue. Kayaknya ada kue, kalau ada kue, ya, mau suruh gue kok mau jalan pi anda satu-satu. Potong Pak Soleh bisa langsung off di situ. Host kayaknya bisa mute mungkin. Ya, siapa yang host? Baik, orang-orang. Saya sendiri yang host juga Pak. I'm also the host. Okay, yang karena ada hal teknis ya. Yeah. Okay. Ya, jadi Bapak Ibu itu seperti tadi yang sampaikan yang masyarakat Indonesia yang kenal India karena adalah hal ini yang kuch-kuch hota hai. Mungkin Bapak Ibu udah nonton beberapa kali, tapi kalau ada lagi di ANTV, saya yakin Bapak Ibu yang suka, dan juga India juga kenal karena ada Kajol dan Taj Mahal. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita mau sharing informasi yang sebenarnya tentang the real India. Dan mungkin kita mau bahas tentang negara. Kita juga mau bahas tentang pendidikan, travel, culture, biaya hidup, dan keuntungannya apa dari sistem pendidikan India dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, ini adalah peta India. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini ibu kota adalah di utara Bapak Ibu. Itu namanya New Delhi. That's the capital, ibu kotanya. Penduduknya 1,3 miliar orang, hampir 5 kali lipat kalau kita bandingin sama Indonesia. Dan jarak jauh nih Bapak Ibu, itu kan dari utara sampai selatan itu 3.200 km. Dan dari timur sampai barat hampir 2.900 km. Bahasa yang kita digunakan Bapak-Ibu adalah bahasa Hindi, bahasa Inggris, dan seperti Indonesia Bapak-Ibu, kita ada banyak bahasa yang kita digunakan. Tapi satu bahasa yang kita bisa digunakan di seluruh negara India adalah bahasa Inggris Bapak-Ibu, dan itu saya sampaikan lebih detail nantinya. Dan agamanya, karena India adalah negara sekuler, kita akui semua agama Bapak-Ibu. Jadi yang Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, dan lain-lainnya. Dan juga untuk informasi Bapak-Ibu, India is the world's third largest education network di seluruh dunia Bapak-Ibu. Dan juga sebenarnya India is a continent Bapak-Ibu, tapi karena itu ada di petanya, ada di dalam Asia,
makanya di buku geografi kita selalu tersebut as a subcontinent. Tapi sebenarnya it's a continent. Tapi karena ada di dalam peta Asia itu kita selalu ditersebut yang subcontinent. Dan juga Bapak Ibu kalau kita lihat ini kan yang petanya ini kan ada banyak warna-warni ya Bapak Ibu. Ini adalah yang provinsi. Di Indonesia kita kan ada 34 provinsi. Di India kita ada 36 provinsi Bapak Ibu. Dan sama seperti Indonesia, India juga itu kan unik sekali Bapak Ibu. Setiap provinsinya itu beda, makanan yang beda, pakaiannya beda, warna kulit yang beda, hampir mirip Bapak Ibu sama seperti Indonesia. Jadi itu kan kalau kita persepsi adalah semua orang India kelihatannya seperti Kajol, Shahrukh Khan, itu salah persepsi Bapak Ibu karena India juga sama seperti Indonesia itu kan unik sekali. Dan mungkin ada beberapa tempat Bapak Ibu seperti Pak Konjen tadi yang disampaikan adalah Silicon Valley. Ini adalah di selatan Bapak Ibu. Kalau Anda lihat yang di selatan itu ada kota namanya Bangalore. Itu that is the Silicon Valley of India atau Asia yang di mana ada semua perusahaan yang IT Bapak Ibu yang Microsoft, Dell, IBM dan lain-lain semuanya mereka punya kantor atau cabang di sana. Dan juga kalau Bapak Ibu ingin mau ketemu sama Bollywood atau Shahrukh Khan Bapak Ibu itu adalah kota namanya Mumbai. Yang itu adalah di yang di barat. Kita ada gurung Bapak Ibu, ada gurung di provinsi Gujarat dan Rajasthan. Dan juga Bapak Ibu, kalau kita mau ke Taj Mahal itu adalah yang provinsi namanya Uttar Pradesh, 3 jam dari ibu kota Delhi Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu, kita sebenarnya ada salju di India karena ada persepsi India adalah negara yang panas sekali. Tapi mungkin untuk informasinya, India juga punya yang salju di mana 365 hari kita ada salju Bapak Ibu dan itu adalah yang provinsi namanya Jammu and Kashmir di mana ada salju 365 hari. Dan juga Bapak Ibu kalau kita lihat kita juga ada beberapa pulau. Kita kan yang di barat kita ada Lakshadweep, tapi yang kalau kita lihat di timur itu kan ada yang Andaman and Nicobar Island. Bapak Ibu kalau kita lihat di sebelah bawah ya, di sebelah kanan bawah ada banyak pulau-pulau. Ya. Dan pasti Bapak Ibu yang agak saya bilangin agak kaget kalau saya bilang ini sebenarnya adalah Indonesia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu India dan Indonesia adalah maritime tetangga. We are maritime neighbors. Dari Aceh ke India itu cuma 150 km Bapak Ibu. Jadi karena kadang-kadang masyarakat Indonesia pikir oh India kayaknya jauh sekali dari Indonesia. Tapi sebenarnya we are maritime neighbors karena we are just 150 kilometers by sea from Aceh Bapak Ibu. Karena Andaman and Nicobar Island which is called Indra Point, it is only 150 kilometers Bapak Ibu. Dan untuk sistem pendidikan Bapak Ibu itu kan sistem pendidikan India hampir sama seperti Indonesia. Kita kan adalah yang adalah SD, ada SMP, ada SMA. Kita juga adalah S1, ada S2 dan juga ada S3 Bapak Ibu. Nah, untuk informasi Bapak Ibu, kalau kita bilangin yang S1 untuk program yang teknik itu kan 4 tahun sama seperti Indonesia. Tapi untuk program non teknik itu 3 tahun Bapak Ibu. Ya, dan itu gelarnya udah akui dari pemerintah India karena ada pemerintah Indonesia, karena ada banyak siswa-siswi dari Indonesia sekarang lagi belajar di India dan mereka udah balik dan udah bisa konversi Bapak Ibu. Jadi itu enggak usah dikhawatir kalau ada 3 tahun. Tapi yang penting adalah bisa hemat 1 tahun. Karena di dalam 3 tahun bisa selesai yang program yang non teknik ya Bapak Ibu. Terus yang setelah itu Bapak Ibu ini kan ada program S2 itu kan 2 tahun dan S3 adalah minimum 3 tahun dan itu tergantung jangka waktunya dari kandidat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, tentang pendidikan India. Kenapa pendidikan India? Karena mungkin ini ada hal yang baru ya Bapak Ibu untuk yang ini karena seperti tadi yang kita sampaikan, India kan kenal karena tentang Bollywood dan lain-lain. Untuk informasi Bapak Ibu, yang universitas pertama di seluruh dunia Bapak Ibu itu berasal dari India. Ya karena kita persepsi adalah itu mungkin dari Amerika atau dari Inggris, tapi sebenarnya itu dari India Bapak Ibu. Dan nanti saya lebih yang jelaskan lebih detail tentang hal itu. Yang kedua adalah India adalah yang the third largest education network in the whole world Bapak Ibu. Ya, jadi nomor 3 yang ke dunia. Dan juga kalau kita lihat yang dosen-dosen dengan kualifikasi PhD itu nomor 4 Bapak Ibu di dunia setelah Amerika, Germany dan Inggris itu adalah India. Dan yang program-program yang ditersediakan dari
dari negara India itu kan udah diakui di seluruh dunia dan juga dengan biaya jauh lebih hemat Bapak Ibu. Jujur aja Bapak Ibu, saya sudah komunikasi banyak sama Pak Johnson, tapi saya belum pernah datang ke NTT dan saya belum tahu biaya hidup di sana di mana, tapi saya yakin kalau saya banding sama Jakarta itu biaya hidup dan biaya pendidikan jauh lebih terjangkau Bapak Ibu, dan nanti saya bisa jelaskan lebih informasi lebih detail untuk informasinya karena kita mau juga sharing informasi tentang beasiswa. Dan juga yang program-program yang tersediakan itu kan ada banyak Bapak Ibu. Itu kan bisa teknologi kan seperti artificial intelligence, machine learning dan lain-lain, tapi juga ada program-program yang tradisional seperti Ayurveda, Sanskrit, classical dances seperti tadi yang Pak Konjen sudah sampaikan, ada juga yang ICCR scholarship yang ditersediakan untuk program-program yang ada yang humanities. Ya, yang penting adalah Bapak Ibu semua program yang ditersediakan. Itu yang paling penting dan diudah akui di seluruh dunia. Selain itu Bapak Ibu, kenapa pendidikan India? Karena buku Bapak Ibu. Ya, dari 21 tahun Bapak Ibu saya tinggal di Indonesia, ya jujur aja Bapak Ibu, maaf saya curhat sedikit. Biaya hidup di Indonesia lumayan mahal Bapak Ibu. Dan juga kalau saya bilangin biaya buku juga itu mahal sekali. Makanya siswa-siswi kita, mereka jarang baca dari buku, tapi mereka belajarnya dari PowerPoint. Tapi mungkin yang ada hal sesuatu yang kita harus ditanyakan, apakah PowerPoint cukup untuk dapat ilmunya Bapak Ibu? Dan menurut saya, ilmunya kita bukan dapat dari PowerPoint, karena PowerPoint is a source of information. Tapi the source of knowledge adalah yang buku. Dan mungkin untuk informasi Bapak Ibu, kalau ada yang buku yang tebal ya Bapak Ibu, yang mungkin yang halaman yang 600 lebih, dan itu kan yang versi bahasa Inggris, buku yang itu kalau kita mau beli di Indonesia, itu harganya bisa mungkin 700 atau 800 ribu. Tapi buku yang sama Bapak Ibu bisa dapat di India kurang dari 100 ribu. Kurang dari 100 ribu Bapak Ibu. Jadi itu kan yang bukunya murah sekali Bapak Ibu. Makanya di India yang banyak siswa-siswi mereka belajar bukan dari PowerPoint, tapi mereka belajarnya dari buku. Dan buku adalah jadi, source of knowledge nah, Bapak Ibu. Nah, upenya nggak sekali dari Ibu ini. Bisa dong. Okay. Ya maaf Bapak Ibu, saya lagi mute juga sekalian. Jadi ada ini gangguan, maaf. Okay. Dan juga untuk yang delivery Bapak Ibu, yang bahasa yang pengantar itu kan pakai 100% pakai bahasa Inggris. Jadi kita ajar bukan pakai bahasa lokal Bapak Ibu, tapi kita ajar yang pakai bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris adalah bahasa kerja. Dan yang sistem pendidikan di India, Bapak Ibu, itu kan kuat sekali kalau kita bilang koordinasi dengan industri. Ya, karena yang curriculum yang itu kan selalu ada interaksi dengan industri dan industri yang diberikan yang kompetensi apa yang perlu dari industri yang mereka diberikan ke akademik dan akademik masukin di dalam curriculum, mereka masukin di dalam fasilitas dan lain-lainnya. Makanya Bapak Ibu di India setiap universitas mereka punya namanya placement cell di mana setiap siswa, setiap universitas, mereka diberikan kesempatan untuk siswa-siswi bukan cuma untuk magang, tapi juga untuk kerja, Bapak-Ibu. Dan yang universitas-universitas yang bagus, Bapak-Ibu, di India, hampir 95% siswa dapat kerja sebelum lulus. Jadi ada seperti jaminan, Bapak-Ibu. Dan maaf kalau saya lihat ini, yang hal ini di Indonesia tidak ada. Jadi itu adalah buktinya yang kualitas pendidikan, Bapak-Ibu. Makanya sekarang, Bapak-Ibu, kalau kita lihat buktinya adalah kalau kita lihat banyak yang CEO, seperti tadi yang Pak Konjen juga disampaikan, banyak CEO-CEO dari perusahaan sebesar di dunia, itu mereka berasal dari India, Bapak-Ibu. Jadi itu adalah kebuktian untuk sistem pendidikan India. Ya, berikutnya, Bapak-Ibu, ini adalah universitas pertama di seluruh dunia, Bapak-Ibu. Itu namanya Takshila Universitas atau Universitas Takshila yang berdiri tahun 700 sebelum Masehi. Dan juga, Bapak-Ibu, yang kalau saya bilangin yang kerjasama antara India dan Indonesia di bidang pendidikan ini bukan baru Bapak Ibu. Ya walaupun ini kelihatan yang baru, tapi sebenarnya zaman dulu yang universitas yang terbaik di Indonesia itu adalah namanya Universitas Sriwijaya. Ya waktu itu ya Bapak Ibu, dan waktu itu yang universitas pertama adalah di India namanya Takshila Universitas. Jadi banyak guru, banyak dosen, banyak siswa mereka pergi dari Universitas Sriwijaya yang ada di Palembang. Mereka pergi ke India untuk belajar karena yang universitas pertama adalah dari India Bapak Ibu. Dan rute yang mereka ambil itu adalah rute ilmu atau the knowledge route.
Tapi kita nggak tahu Bapak Ibu kenapa rute ilmu ini dihilang. Kita masih ingat, kita ingat yang rute sutra atau the silk route atau the trade route. Tapi yang rute ilmu yang ini dihilangkan, dan itu adalah sesuatu Bapak Ibu kita ingin mau berkembang, dan kita bangga sekali kita bisa koordinasi, kita bisa kerjasama dengan Pak Yonsen dan sekolah-sekolah reformasi. Jadi bagaimana India dan Indonesia bisa kerjasama, jadi yang knowledge route ini, yang rute ilmu ini bisa lebih bisa berkembang, kita bisa re-establish yang link yang sebenarnya udah ada dari zaman dulu Bapak Ibu. Dan juga tentang bahasa tentang India Bapak Ibu, India is one of the few Asian countries which speaks bahasa Inggris Bapak Ibu. Yang jadi karena kita kan turunannya dari Inggris, seluruh semua masyarakat Bapak Ibu mereka bisa omong bahasa Inggris. Tapi satu hal menarik Bapak Ibu adalah mereka fokusnya bukan ke grammar, tapi mereka fokusnya ke komunikasi. Jujur aja Bapak Ibu, di India kan mereka punya accent beda. Beda kalau saya bilangin dari setiap negara beda Bapak Ibu. Yang negara Amerika, negara Inggris, negara yang Singapura, itu kan setiap negara punya aksen yang masing-masing. India juga punya aksen yang beda. Tapi yang paling penting adalah komunikasi bisa lewat dari yang bahasa Inggris. Dan juga kita tahu Bapak Ibu, yang sekarang kalau kita mau cari kerja, yang pertanyaan pertama yang dari yang perusahaan adalah yang how good is your English atau bagaimana bahasa Inggris Anda. Dan kalau kita kurang bagus Bapak Ibu atau kita kurang pede, saya yakin Bapak Ibu itu kan susah untuk dapat kerja. Saya juga, kita juga lihat Bapak Ibu dari 5 tahun yang lalu yang ini kita lagi dilakukan, banyak siswa-siswi mereka kurang percaya diri karena kurang lingkungan. Karena di rumah mereka omong bahasa Indonesia, kalau mereka pergi ke mall mereka omong bahasa Indonesia juga. Dan juga kalau mereka di universitas ada satu atau dua mata kuliah pakai bahasa Inggris, tapi yang lain pakai bahasa Indonesia. Jadi persepsi dari luar negeri adalah orang Indonesia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi sebenarnya saya nggak setuju, karena kita harus mengerti yang kronologinya. Yang karena turunannya dari Belanda, ya memang itu kan yang orang tua yang masih belum bisa ngomong bahasa Inggris. Dan kita lihat siswa-siswi kita, walaupun yang dari SD dan SMP mereka belajar bahasa Inggris, tapi mereka kurang percaya diri. Tapi jujur Bapak Ibu, dari pengalaman kita, dari siswa-siswi yang sudah pernah datang ke India, setelah mereka lihat orang yang bajai, orang yang nyetir bis, yang mungkin di India yang belum punya atau yang dengan yang pendidikan yang sederhana, mereka percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris. Siswa-siswi dari Indonesia mereka bilang, kalau mereka bisa, saya juga bisa. Karena di Indonesia Bapak Ibu fokusnya kalau kita bilang bahasa Inggris terlalu ke grammar, tapi harusnya tidak boleh Bapak Ibu, karena ya itu kan grammar kan ada satu hal, tapi yang paling penting adalah komunikasi. Seperti hari ini Bapak Ibu, saya juga lagi komunikasi dengan Bapak-bapak Ibu. Pasti ada banyak kalimat-kalimat yang salah ya Bapak Ibu, tapi saya sudah minta maaf. Ya, tapi intinya saya bisa komunikasi dengan Bapak, Bapak Ibu bisa kalau komunikasi dengan saya bisa mengerti. Jadi objektif saya sudah tercapai. Jadi itu adalah hal sesuatu mungkin kita harus motivasi. Jadi siswa-siswi kita bisa lebih percaya diri, karena sekarang we are living in a global village Bapak Ibu. Bahasa Inggris adalah sesuatu yang penting. Like contohnya kalau kita pergi ke luar negeri, ya kita kan harus belajar bahasa yang baru. Tapi di India, kita nggak perlu belajar bahasa baru, karena kita belajar pakai bahasa Inggris. Kita komunikasi pakai bahasa Inggris, dan bahasa Inggris adalah bahasa kerja, Bapak-Ibu. Dan juga Bapak-Ibu, walaupun kita katakan India is a developing country, India sebenarnya Bapak-Ibu lagi bantu negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika, Germany, UK, France, untuk kirim satelit ke space station. Untuk informasi Bapak Ibu, yang GPS yang kita sekarang pakai di Indonesia, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah minta pemerintah India untuk kirim satelit ke space station. Karena India punya teknologi yang sama persis seperti negara yang sudah maju, tapi dengan biaya jauh lebih hemat Bapak Ibu. Dan sekarang seperti tadi yang Pak Kanjeng sudah disampaikan, India sekarang sudah diunggulan di bidang medicine, karena India is also known as the pharmacy of the world, also the Silicon Valley of Asia. India juga adalah unggulan di bidang engineering, management, business, media, dan lain-lain, Bapak-Ibu. Ini adalah CEO-CEO, Bapak-Ibu, dari perusahaan sebesar di dunia. Contohnya, Bapak-Ibu, yang ada Satya Nadella, itu kan dari Microsoft. Ya, saya yakin Bapak-Ibu kan suka pakai yang Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Ya, itu adalah Microsoft. Dan CEO adalah Satya Nadella. Dia adalah alumni dari Sistem Pendidikan India, Bapak-Ibu.
Dan juga kalau kita bilang Pepsi, itu kan yang Pepsi dan Coca-Cola, itu adalah yang CEO adalah Inder Nui, dia juga dari India. Dan Mastercard, yang kartu kredit, itu adalah Ajay Banga. Yang Nokia, Bapak-Ibu, yang mungkin sebelumnya yang Nokia yang populer sekali, itu adalah yang Rajiv Suri. Dan Adobe, kalau kita pakai PDF file, itu juga CEO adalah Shantanu Narayan. Dan juga kalau Google, Bapak-Ibu, yang Gmail, kalau kita pakai yang Google Drive, itu CEO adalah yang Sundar Pichai. Yang baru, Bapak-Ibu, yang Twitter, yang kalau kita pakai Twitter, itu juga adalah dari India. Ini adalah yang informasi, Bapak-Ibu, ini cuma ada beberapa yang orang-orang India, yang mereka adalah pejabat dan yang seperti CEO, yang Chief Executive Officer untuk perusahaan-perusahaan sebesar di dunia. Mungkin kita harus dipikirkan, Bapak-Ibu, perusahaan seperti di Amerika, kenapa mereka pilih orang India untuk CEO-nya? Harusnya dari negara masing-masing ya, Bapak-Ibu. Tapi ini adalah hubungan dengan kualitas pendidikan, Bapak-Ibu. Jadi India bukan kalah dari negara lain untuk sistem pendidikan, Bapak-Ibu. Dan itu adalah hal sesuatu yang mungkin masyarakat Indonesia belum tahu, dan itu adalah yang kita ingin mau disampaikan. Dan juga kalau kita lihat, ada banyak world leaders dari sistem pendidikan India, seperti yang Burma, atau yang sekarang katakan Myanmar, Afghanistan, Malawi, Nigeria, Bhutan, Bangladesh, dan lain-lain. Mereka adalah yang world leaders, mereka juga adalah alumni dari sistem pendidikan India, Bapak-Ibu. Dan juga, Bapak-Ibu, kita ada 9 Nobel Laureate. Kita ada Nobel Laureate di bidang literature, di science, physiology. Mungkin Bapak-Ibu kenal yang Mother Teresa, ya itu kan dia dapat yang Nobel Laureate untuk yang peace. Kita juga ada Nobel Laureate di bidang yang economics, chemistry, dan lain-lain. Maaf, Bapak-Ibu, dari Indonesia, kita saat ini belum ada satu Nobel Laureate juga. Tapi itu adalah hal sesuatu. India dan Indonesia harus kerjasama. Jadi bagaimana dari tanah air kita juga harus ada yang Nobel Laureate. Dan juga Bapak-Ibu, India bukan is a land of Bollywood, tapi is a land of inventions. Contohnya kalau kita bilang yang flash disk yang kita gunakan di seluruh dunia, itu berasal dari India. Yoga, ya Bapak-Ibu, kita kan yoga, mungkin kita kan Bapak-Ibu yang tahu yoga, itu kelihatannya seperti extracurricular activity. Tapi untuk informasi Bapak-Ibu di India, kita adalah yoga untuk seperti formal education, untuk gelar S1, untuk S2, dan juga untuk S3, ada yoga pendidikan, Bapak-Ibu. Itu kan luar biasa. Ya, kalau kita pikir itu gampang untuk lulus, jujur aja Bapak-Ibu, itu susah sekali untuk lulusannya. Dan juga yang shampoo yang kita pakai untuk yang rambutnya, yang masyarakat Indonesia suka main catur, itu juga berasal dari India, plastic surgery, yang fiber optik, dan juga yang internet yang sekarang kita gunakan yang fiber optik, itu juga berasal dari India. Dan juga nomor 0, Bapak-Ibu. Yang komputer kan pakai cuma 2 angka, nomor 1 dan nomor 0. Dan nomor 0 juga berasal dari India, Bapak-Ibu. Dan ini adalah, Bapak-Ibu, seperti ini, Bapak-Ibu, ada banyak hal, Bapak-Ibu, yang mungkin masyarakat Indonesia belum tahu, tapi ini adalah berasal dari India. Dan juga, Bapak-Ibu, kalau kita lihat, ini yang perusahaan-perusahaan sebesar dari di dunia, like contohnya Google dari Amerika, Deutsche dari Jerman, Nokia dari Finland, right? Mereka dari negara masing-masing, tapi satu hal kesamaan antara semua negara adalah CEO adalah dari India, Bapak-Ibu. Dan itu adalah yang kebuktiannya untuk sistem pendidikan India itu yang diakui di seluruh dunia. Dan juga, Bapak-Ibu, untuk informasi sekarang, yang banyak perusahaan-perusahaan India, mereka sudah multinational, Bapak-Ibu. Dan mereka juga punya kantor atau cabang di Indonesia, bukan cuma di seluruh dunia, tapi mereka juga adanya di Indonesia. Seperti, Bapak-Ibu, TVS. Mereka ada di cabang atau mereka ada fabric di Indonesia dan mereka jual moped. Tata yang jual moped, mobil. Yang Bajaj ya Bapak-Ibu, Bajaj kan udah kenal dari lama Bapak-Ibu di Indonesia. Kalau kita pergi ke mall, itu kan ada Himalaya. Himalaya juga berasal dari India Bapak-Ibu. Jadi seperti ini, ada banyak perusahaan-perusahaan yang India sekarang udah global dan udah termasuk di Indonesia Bapak-Ibu. Dan juga kalau kita lihat dari travel Bapak Ibu, dari pariwisata, India juga sama, ada banyak hal Bapak Ibu. Jadi di India, ya karena kita pikir di Indonesia cuma Bali ya Bapak Ibu, tapi saya yakin di NTT saya lihat ada Labuan Bajo, ada yang Komodo, ada banyak hal-hal Bapak Ibu. Jujur aja belum pernah, tapi saya harap ya setelah pandemik ini udah selesai dan saya udah balik ke Indonesia, saya pasti mau datang ke NTT dan pasti saya mau lihat yang apa yang tempat-tempat yang luar biasa yang ada di provinsi NTT juga. Jadi di India juga, Bapak-Ibu, India juga bukan cuma adalah tempat yang
Taj Mahal, tapi ada banyak tempat yang lain, Bapak Ibu, yang kita ingin mau sampaikan. Karena persepsi adalah kalau kita bilang India itu kan cuma Taj Mahal, tapi sebenarnya ada banyak tempat-tempat yang lain yang seperti India. Jadi untuk informasi Bapak Ibu, kita kan ada namanya Gulmarg, itu kan ada di Provinsi Kashmir yang kelihatannya sama seperti Switzerland. Ada salju 365 hari. Kita juga ada provinsi namanya Sikkim yang mirip dengan Iceland. Kita juga adalah Andaman and Nicobar Island, ada pantai yang bagus sekali Bapak Ibu yang sama persis seperti Thailand yang Phi Phi Island. Ada juga Lakshadweep yang sama seperti yang Maldives. Kita juga adalah Run of Kutch yang sama kelihatannya seperti Bonesol Flats yang ada di Utah, ada Valley of Flowers yang sama seperti California. Kita ada yang ada waterfalls atau gurungnya, kita juga ada desert yang seperti Thar Desert yang ada seperti Sahara Desert. Kita juga ada pantai, kita ada gunung. Artinya semuanya Bapak Ibu untuk tempat wisata banyak sekali dan enggak mahal Bapak Ibu yang paling penting. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin mau main yang salju, ya kalau mau ke Eropa mahal ya Bapak Ibu, tiketnya mahal dan itu kan semuanya pakai European sterling itu kan mahal ya Bapak Ibu. Tapi di India itu murah sekali Bapak Ibu. Murah lebih dari Indonesia juga. Mungkin nanti saya jelaskan lebih detailnya. Ya, tentang culture Bapak Ibu, India juga kuat hampir sama seperti Indonesia. Kita kan ada acara yang dimanyarakan dari orang Hindu, itu kan ada Holi dan Diwali. Tapi juga Bapak Ibu, kita juga celebrate yang Idul Fitri. Nanti saya jelaskan kita dimanyarakan yang Idul Fitri. Dan juga we celebrate also yang Christmas. Dan juga Bapak Ibu, ini adalah Sungai Gangga, itu adalah seperti tempat haji untuk orang Hindu Bapak Ibu. Ini adalah Sungai Gangga seperti itu kan benar-benar seperti haji untuk orang Hindu Bapak Ibu. Oke. Ini Bapak Ibu kalau Anda lihat slide ini kelihatannya anak-anak yang lucu ya Bapak Ibu, yang kelihatannya yang keren lucu. Ya kalau Bapak Ibu bisa lihat ini kan semuanya kelihatannya beda, pakaiannya beda, warna kulit yang beda, aksesoris yang beda, yang mungkin hidungnya juga beda ya Bapak Ibu. Maaf kalau Anda lihat yang ini kan adalah yang anak yang kelima, ini kan kelihatannya agak Chinese, tapi dia juga warga negara India Bapak Ibu karena dia datang dari provinsi yang utara timur, yang Northeast India. Yang itu orangnya di sana mereka mirip dengan orang Chinese Bapak Ibu. Jadi itu adalah informasi kita mau sampaikan ke Bapak. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita persepsi semua orang kelihatannya seperti Shah Rukh Khan atau Kajol, itu salah persepsi Bapak Ibu. Kita sama persis seperti Indonesia di mana setiap provinsi itu beda. Itu beda. Ya seperti Indonesia yang unik, India juga unik Bapak Ibu. Dan juga penting Bapak Ibu untuk makanan, ya persepsi Bapak Ibu adalah yang di kita kan cuma makanan yang namanya roti canai. Tapi mungkin untuk informasi Bapak Ibu di India juga kita suka makan nasi. Dan sama persis seperti orang Indonesia, kita suka makan nasi yang pagi, siang, malam Bapak Ibu. Ya, karena di India Selatan kita suka makan nasi yang pagi, siang dan malam sama persis seperti orang Indonesia. Jadi kalau untuk mau adaptasi itu kan jauh lebih gampang Bapak Ibu. Karena kalau kita pergi ke luar negeri, biasa kita pikir aduh adaptasinya susah karena makanan yang beda, mungkin ibadahnya mungkin beda dan lain-lain. Tapi di India nggak usah dikhawatir Bapak Ibu. Karena itu mirip dengan culture Indonesia. Ya, dan juga untuk informasi Bapak Ibu, India is the world's second largest Muslim populated country, Bapak Ibu. Yang jadi penduduk yang orang Islam nomor 2 setelah Indonesia Bapak Ibu. Karena di India ada penduduk 180 juta orang. Ya, artinya Bapak Ibu, artinya adalah jika ada yang siswa-siswi kita mereka mau belajar di India, untuk adaptasi gampang Bapak Ibu. Karena kalau mereka mau cari masjid gampang karena itu udah masuk di culture India. Kalau mau cari makanan halal gampang sekali Bapak Ibu karena itu juga udah termasuk yang culture India. Dan sama untuk yang untuk teman-teman kita dengan ibadah yang Christian dan lain-lain gampang Bapak Ibu karena India is a very secular country. Jadi untuk adaptasi jauh lebih gampang Bapak Ibu kalau kita bandingin sama negara-negara yang lain. Nah, untuk biaya hidup Bapak Ibu, biaya hidup itu kan kalau saya bilangin itu terjangkau sekali Bapak Ibu kalau kita bandingin sama Indonesia. Seperti tadi yang kita sampaikan yang tentang kualitas pendidikan yang ada hubungan dengan industri dan lain-lain, biaya hidup Bapak Ibu di India itu kan cuma 2 juta per bulan Bapak Ibu. Dan 2 juta per bulan itu udah termasuk tempat tinggal di asrama, udah termasuk yang listrik,
udah termasuk makanan 3 kali Bapak Ibu, dan makanan itu bukan nasi goreng tek-tek ya Bapak Ibu, itu makanan yang bagus ya, dan juga itu kan udah termasuk makanan Bapak Ibu yang 3 kali, yang sarapan, siang dan malam. Ya, untuk informasi Bapak Ibu, karena saya tinggal di Jakarta udah 21 tahun. Di Jakarta sekarang Bapak Ibu, kalau kita mau nasi goreng tek-tek aja Bapak Ibu, itu harganya 17.000. Ya, tanpa telur ya Bapak Ibu. Kalau kita mau tambah telur, itu kan mungkin 2.000. Jadi sekali makan itu kan 20.000. Ya, jadi kalau sehari kita perlu 60.000 Bapak Ibu. Nah, 60.000 sehari, kalau 30 hari itu kan 1,8 juta cuman makanan aja Bapak Ibu, dan itu kan makanan nasi goreng tek-tek aja. Tapi di India dengan 2 juta per bulan, yang standar ya Bapak Ibu, ini kan yang 2 juta bukan yang mewah, tapi itu yang standar, yang itu bisa dihidup. Dan untuk uang jajanan Bapak Ibu, 500 ribu sampai 1 juta rupiah per bulan cukup Bapak Ibu. Karena India gak mahal Bapak Ibu kalau kita bandingin sama Indonesia. Ya, terus tentang biaya pendidikan, untuk informasi Bapak Ibu, ini kan ada beasiswa yang kita mau diberikan informasi, tapi juga kita mau disampaikan informasi tentang yang biaya kuliah, itu kan untuk program non-technical itu kan 15 sampai 20 juta per tahun, dan kalau untuk program yang teknik itu kan 25 sampai 50 juta per tahun, dan itu udah all in ya Bapak Ibu, ini nggak ada plus-plusnya, karena maaf di Indonesia kan ada banyak plus-plusnya, tapi di India nggak ada plus-plus, karena yang ini udah termasuk yang beragam, yang masuk ke universitas, udah termasuk buku-buku, dan untuk semua SKS, ujian, semuanya udah cover Bapak-Ibu, jadi nggak ada plus-plusnya. Dan kalau saya lihat, ini hampir sama seperti universitas-universitas swasta di Indonesia, Bapak-Ibu. Ya, tapi biaya hidup jauh lebih beda, Bapak-Ibu, dan itu adalah hal sesuatu kita harus meningkatkan. Dan untuk visanya, Bapak-Ibu, kalau ada siswa-siswi ingin mau belajar di India, harus ada student visa, dan biayanya ada 1,2 atau 1,3 ya Bapak-Ibu, mungkin ada revisinya, kalau yang terakhir yang saya dapat, itu kan 1,3 juta, dan kita ada Embassy of India, ada di Jakarta, ada Council General of India, itu kan ada di Bali, dan juga ada di Medan Bapak-Ibu, untuk informasinya, untuk Bapak-Ibu. Nah, untuk scholarship Bapak-Ibu, karena tadi kan Bapak-Ibu, kita sudah disampaikan informasi tentang India negara, tentang pendidikan, tentang culture, dan juga untuk tempat wisata, semuanya kita sudah diberikan informasi ya Bapak-Ibu. Sekarang kita mau diberikan informasi tentang beasiswa Bapak-Ibu. Sebentar. Oke. Tentang beasiswa Bapak-Ibu, kita kan ada program namanya ICCR, seperti tadi Pak Konjen juga sudah disampaikan, adalah yang ICCR yang diberikan dari pemerintah India untuk program S1, 2, dan S3. ICCR, kalau kita bilang untuk program yang pelajaran kan ada 20, tapi untuk program yang dance dan lain-lain, kalau nggak salah sekarang udah 100. Ada 100 kuotanya Bapak-Ibu. Dan selain itu, untuk short course adalah yang namanya ITEC, ya, India Technical Economic Cooperation, itu kan ada yang ditersediakan untuk short course. Dan short course bisa dari 3 hari sampai 2 minggu, Bapak-Ibu. Dan informasi itu kan bisa dapat dari website, atau kalau Bapak-Ibu ingin mau bantu dari kita siap Bapak-Ibu. Karena kita sudah ada kolaborasi dengan di NTT, dengan yang sekolah reformasi, juga sama San Pedro. Dan juga adalah scholarship program khususnya untuk PhD, Bapak-Ibu. Itu kan adalah yang untuk PhD, khususnya untuk PhD ya Bapak Ibu, ada beasiswa juga. Masih Bapak Ibu, ada beasiswa juga yang ditersediakan dari Kominfo Bapak Ibu. Ya, itu kan ada beasiswa, jadi saya share link ya Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan itu bisa manfaatkan untuk Bapak Ibu kita. Dan juga sekarang juga Bapak Ibu, untuk informasi, sekarang ada beasiswa yang online, yang 100% online. Jadi kita bisa belajar lewat online, jadi kita nggak usah datang ke India, tapi lewat online kita bisa belajar Bapak Ibu, dan itu bisa dapat untuk gelar S1 dan juga untuk S2 Bapak Ibu. Ya. Dan juga selain itu Bapak Ibu, ada banyak program-program yang scholarship program yang ditersediakan. Maaf ini agak sedikit yang enggak benar, tapi ada banyak beasiswa program yang ditersediakan dari universitas-universitas swasta Bapak Ibu. Ada yang scholarship yang penuh, ada yang scholarship yang partial. Jadi silakan Bapak Ibu jika yang minat, silakan bisa kontak kami yang karena ya, atau bisa dengan tim Pak Yonsen.
Jadi kita siap untuk bisa diberikan informasi lebih detail tentang beasiswa dan lain-lain. Karena yang seperti tadi kita sampaikan Bapak Ibu, optionnya ada banyak. Ya, ada mau self financing, ada yang mau beasiswa untuk program S1, S2. Optionnya banyak Bapak Ibu, dan kita ingin ada kolaborasi Bapak Ibu, dan itu juga kita mau dibahaskan sebentar lagi. Ya, ini untuk informasi Bapak Ibu. Yang tahun kemarin Bapak Ibu, karena ada yang situasi pandemik, kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan hampir 28 provinsi Bapak Ibu. Maaf, tahun kemarin kita mungkin belum ketemu sama Pak Yonsen, jadi untuk provinsi NTT kita belum dilakukan. Tapi kita pernah di provinsi NTB, udah provinsi Bali, dan lain-lainnya. Jadi dari 34 provinsi, kita udah diberikan yang pelatihan untuk guru-guru untuk bahasa, untuk bagaimana yang kita bisa ajar pakai online. Karena kita juga tahu ya Bapak Ibu, yang online kan ada sesuatu hal yang baru dan susah untuk guru-guru kita dan juga untuk siswa-siswi kita. Dan karena ada hal seperti itu, ya kita kan kerjasama dan kita bisa diberikan pelatihan gratis Bapak Ibu. Gak ada minta biaya apapun, kita diberikan gratis pelatihan ke 28 provinsi, dan kita bangga sekali kita diberikan pelatihan ke 10.042 guru di 28 provinsi se-Indonesia Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu, mungkin untuk informasinya, yang ini adalah yang kolaborasi yang kita bisa kerjasama Bapak Ibu, karena kita kan udah ada MOU dengan Sekolah Reformasi dan juga sama provinsi, sama yang San Pedro. Ya, ini adalah kolaborasi kita bisa dijalankan bukan cuma untuk Sekolah Reformasi Bapak Ibu, tapi ini bisa untuk semua sekolah-sekolah yang ada di provinsi NTT. Jadi ini bisa adalah yang training program yang kita bisa dilakukan untuk yang guru, untuk yang kepala sekolah, dan atau untuk guru BK, yang untuk topik-topik sesuai kebutuhannya kita bisa Bapak Ibu, kita bisa dilakukan yang trainingnya, kita bisa pelatihan. Juga kita bisa diberikan pelatihan untuk yang kelas 12 dan kelas 11 siswa-siswi yang SMA SMK, khususnya untuk career guidance. Untuk setelah udah lulus kelas 12, apa yang mereka bisa ambil di ke career depan, itu kita bisa dibantu dengan webinar Bapak Ibu, karena ini adalah teknologi, kita bisa dimanfaatkan dengan teknologi Bapak Ibu. Dan juga kita bisa dilakukan kolaborasi namanya expert class. Jadi yang orang ahlian yang di bidang yang matematika, fisika, atau kimia, kita bisa diberikan yang pelatihan ke siswa-siswi kita di provinsi NTT. Itu bisa Bapak Ibu. Karena sekarang teknologi kita bisa dimanfaatkan, dan kita senang sekali karena ada kolaborasi dengan provinsi NTT lewat yang dari Sekolah Reformasi. Kita halal yang ini kita mau diimplementasikan, dan ini ada kesempatan bagus karena ini adalah sosialisasi tentang India, pendidikan India. Kita pikir mungkin kita juga sharing informasi tentang kolaborasi apa yang kita bisa dilakukan. Dan juga Bapak Ibu, kita juga bisa kolaborasi dengan untuk yang online English language training program, karena kita lihat Indonesia Bapak Ibu, kalau kita mau belajar bahasa Inggris itu mahal sekali Bapak Ibu. Dan kelihatannya cuma orang kaya yang mereka mampu untuk dibayar atau untuk ambil kelas yang tambahan atau extracurricular class ya Bapak Ibu. Tapi kita ada namanya online English language training program, di mana kita diberikan training untuk guru-guru, kita customize Bapak Ibu. Kita kan di customize untuk guru-guru atau bisa di customize trainingnya untuk siswa-siswi kita. Untuk informasi Bapak Ibu, ini sekarang ada satu pelatihan yang dijalankan untuk provinsi Kalimantan Selatan, di mana ada 50 siswa yang kita bagi dua grup. Mereka dapat pelatihan setiap minggu 3 kali Bapak Ibu. Setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat mereka ada pelatihannya. Itu kan ada pelatihan 1,5 jam, jadi sebulanan itu kan ada 18 jam Bapak Ibu, dan mereka belajar langsung dari orang ahlian dari India, dan ada biaya yang sedikit sekali Bapak Ibu untuk cuman cover cost internet dan lain-lainnya. Tapi ini juga ada kolaborasi yang kita bisa dilakukan jika ada yang minat. Selain itu Bapak Ibu, ada banyak hal yang lain yang kolaborasi kita bisa di, kalau ada yang mungkin Bapak Ibu usul ada kolaborasi sesuai kebutuhannya, silakan Bapak Ibu bisa kontak Sekolah Reformasi atau Universitas San Pedro, bisa dikontak, karena kita kan ada satu tim, kita bisa komunikasi dan kita bisa cari bagaimana kita bisa diimplementasi. Karena dari India Bapak Ibu, kita siap untuk yang dipelaksanaan, karena kita bukan cuma mau omong Bapak Ibu, kita mau diimplementasikan, karena ada banyak hal kita bisa dimanfaatkan yang khususnya lewat teknologi. Karena sebelum pandemik Bapak Ibu,
apapun kolaborasi kita lagi dibicarakan, kita kan selalu dipikirkan, tentang biaya. Karena kalau ada guru yang dari India datang ke Indonesia, kita harus dipikirkan tentang biaya tiket, biaya visa, biaya tempat tinggal, dan lain-lain. Tapi sekarang, Bapak-Ibu, walaupun saya belum pernah datang ke NTT, saya punya teman yang baik, Pak Yonsen, saya punya ada asosiasi dengan Sekolah Reformasi, dengan juga yang San Pedro, dan sekarang ya dengan kebantuan mereka, hari ini ada kesempatan yang saya bisa ketemu sama semua Bapak-Ibu yang hebat lewat online, dan kita lagi didiskusi. Jadi saya yakin seperti ini kita bisa digunakan bagaimana guru-guru kita, mereka bisa lebih hebat, siswa-siswi kita bisa lebih hebat, jadi negara Indonesia bisa lebih maju, Bapak-Ibu. Jadi itu ada harapan kami, Bapak-Ibu, dan mudah-mudahan ada dukungan dari semua Bapak-Ibu yang hadir hari ini. Untuk informasi, Bapak-Ibu, selain ini adalah hal sesuatu yang baru, ini kan cuma untuk informasi, sekarang juga TIEPS sudah ada kerjasama dengan banyak universitas. Ini ada sesuatu yang saya sudah diceritakan sama Pak Yonsen, tapi ini untuk informasikan, kita ada bukan cuma India, tapi kalau ada Bapak-Ibu ingin mau kolaborasi di negara lain, ini juga ada kesempatan, Bapak-Ibu, karena kita representasi di Australia, UK, dan lain-lain, dan juga ada di Amerika, Bapak-Ibu. Ini kan cuma untuk informasi, Bapak-Ibu, jika ada yang, karena kalau ada sekolah-sekolah yang international, kalau mereka ingin mau kolaborasi di luar negeri atau ada yang siswa yang ingin pergi ke sana, itu biaya jauh lebih hemat dengan kolaborasi yang dari India, Bapak-Ibu. Karena ini adalah yang pakai teknologi, ini ada hal-hal yang kita bisa sharing informasinya. Tapi maaf, Bapak-Ibu, saya nggak ceritain hal banyak yang hal ini, karena fokus kita adalah yang banyak tentang program-program yang India. Itu aja, Bapak-Ibu, yang ingin mau disampaikan. Terima kasih banyak, syukria untuk kesempatan ini. Sekali lagi, jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf, Bapak-Ibu. Ini adalah nomor WA saya, Bapak-Ibu. Ini adalah nomor WA saya. Silakan, Bapak-Ibu, kalau ingin mau kontak kita, silakan bisa kontak ke tim kami yang ada di NTT. Atau kalau ingin mau langsung ke saya juga, nggak apa-apa, Bapak-Ibu. Itu kan sama sih kalau Anda kontak yang Sekolah Reformasi atau saya, sebenarnya nggak beda sama sekali. Jadi, tapi ada ingin kalau mau dibicarakan atau ada apapun, silakan Bapak-Ibu bisa kontak kita. Itu aja Bapak-Ibu, saya mau disampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kekurangan atau ada kata-kata yang kesalahan, saya minta maaf. Ya, terima kasih. Thank you. Okay, mungkin Pak Soleman, ini dari Dinas Pendidikan, maaf Pak, apakah ada atau bagaimana Pak, maaf? Saya dapat informasi mereka masih coba untuk login, tapi saya belum lihat. Mungkin Pak Yonsen bisa ini kah? Oke. Apakah boleh? Oke, enggak apa-apa. Mereka tadi minta saya connect. Saya kirim lagi, tapi mungkin karena masalah internet atau apa, dua-duanya Pak Kadis juga telepon saya. Saya kasih, tapi apa problem di koneksi atau sesuatu yang lain. Okay. Jadi kita langsung dengan tanya jawab saja Bapak Raffi. Kemudian kalau memang Pak Kadis sama Pak Kabid masuk, maka bisa kita kasih kesempatan sambil kita lihat. Kemudian juga ada beberapa yang tadi mau masuk tapi sulit masuk karena mungkin kita punya koneksi itu. Jadi kita maju saja, Bapak Raffi. Kalau ada yang mau bertanya, nanti kita informasi kembali. Saya sudah potret, saya nanti lapor kembali ke Pak Kadis. Tapi mereka ingin sekali tadi masuk. Boleh, Pak. Boleh. Ya, Pak, karena ada Pak Konjen. Sir, would you like to say something? Prakash, sir, would you like to say something, sir? Would you like to add something, sir? I mean, sir, you're on mute, sir. Sorry, you're on mute. I'm watching you, Mr. Ravi. I do not understand Bahasa at all, but I can see you have informed all the participants about India in great detail. It is very, very appreciable and about education facilities, etc. But I can say if any assistance from the Consulate General of India is required about visa, about anything else, we are always available and we will be responding very quickly. And
I can share even my mobile numbers. No problem. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. Thank you so much. I really appreciate that, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Okay, mungkin Bapak Ibu kalau ada yang pertanyaan, if you all have any questions, silakan Bapak Ibu, kita terbuka aja sesi yang question and answer session. Jadi jika ada Bapak Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Raffi. Selamat sore Bu. Ya, terima kasih untuk Pak Johnson yang sudah undang saya. Ini sebenarnya hari ini saya duduk ternyata banyak hal banget saya mengenal tentang India. Yang tadinya saya blank banget, yang saya tahu bahwa India itu jago dalam film ya. Wanitanya, laki-lakinya cantik-cantik seperti itu. Jadi, tapi hari ini Pak Raffi begitu membuka India seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah satu negara yang dekat juga dengan Indonesia. Tapi yang Bapak lagi jelaskan tadi adalah India itu seperti apa. Jadi dalam pikiran saya yang blank itu banyak sekali saya menerima pengetahuan tentang India. Dan juga untuk penjelasan Bapak tentang pendidikan, wah, Bapak hari ini sedang membuka dan membangkitkan kepada saya bagaimana bahwa pendidikan itu penting dan kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang sebenarnya mereka punya. Seperti itu. Mereka tidak jauh. Tapi mungkin karena kita tidak tahu seperti itu. Jadi walaupun bukan melalui Bapak, tapi setidaknya saya sebagai Ketua Yayasan Hati Melayani, saya melayani untuk anak-anak di pedalaman Bapak, khususnya untuk di NTT dan juga Jakarta. Jadi kami ada 5 program yang kami jalankan, salah satunya adalah pendidikan. Saya pun dari yayasan saya berupaya bagaimana pendidikan anak-anak di NTT itu mereka bisa diangkat. Saya ada bekerja sama juga berkolaborasi dengan Hoshishora, tapi itu mereka hanya membatasi bagaimana anak-anak bisa mendapatkan beasiswa dari Kakak Bintang seperti itu. Jadi Bapak sangat motivasi saya untuk bagaimana pendidikan di NTT itu diangkat dan tidak hanya kita berusaha berharap saja dari dinas, karena kadang-kadang dinas pun tidak melihat sampai segitu jauhnya kebutuhan dari setiap individu, bahkan juga dari sekolah. Jadi perlu lembaga-lembaga lain pun bisa membantu mereka untuk mereka bisa lebih baik lagi, baik itu di dalam menjalankan lembaga kependidikan ataupun anak-anak itu sendiri. Nah, ada beberapa yang tadi Bapak sampaikan bahwa untuk mendapatkan beasiswa dari SD, SMP, SMA, bahkan universitas, bahkan mereka yang mau melanjutkan S1, S2, itu di India itu bisa terbuka ya. Tapi persyaratan-persyaratannya tadi Bapak tidak memberitahukan apa saja sih persyaratannya gitu ya. Tadi saya ada sedikit lihat semuanya yang Bapak sudah tampilkan, tapi saya tidak melihat itu persyaratannya apa saja. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau lembaga itu bisa berkolaborasi dengan India, dengan program yang Bapak jalankan? Nah, kalau teman saya, Pak Jason ini kan, wow, sudah besar sekali ya tingkatannya. Dia memiliki sekolah banyak. Tapi kalau saya adalah hanya sebuah lembaga, Yayasan Hati Melayani Indonesia, saya hanya peduli kepada komunitas di pedesaan di mana pendidikan itu dimulai dari dini, dari buka PAUD begitu. Dan saya peduli kepada anak-anak SD, SMA, dan juga bahkan anak-anak sudah kuliah untuk bisa membangun mereka. Bagaimana mereka punya mimpi bisa tercapai melalui pendidikan. Nah, kalau di desa-desa, itu kadang-kadang mereka gagal untuk melanjutkan sekolah mereka. Karena orang tuanya terlalu minim sekali di dalam ekonomi mereka. Jadi kadang-kadang mereka pasrah. Nah, ini pengetahuan. Nah, ini yang saya dapat. Yang saya memang sudah tekuni pelayanan saya untuk desa-desa tertinggal. Jadi, seperti itu Pak Raffi pertanyaan saya. Apakah bisa berkolaborasi dengan lembaga saya? Atau ini khusus mereka yang punya sekolah-sekolah yang besar? Seperti itu. Karena saya juga di tempat di mana saya buka pelayanan, saya bekerja sama dengan dinas. Jadi, saya kadang-kadang suka
memanggil untuk pembicara dari luar untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru, kepada anak-anak, begitu, bahkan para pemimpin daripada dinas itu sendiri. Nah, tadi Bapak jelaskan bahwa tidak perlu mereka harus datang ke Indonesia, tapi pakai webinar juga bisa. Nah, kalau itu saya bisa berkolaborasi, saya senang sekali. Berarti dari India bisa memberikan pengetahuan yang luar biasa bagi tempat di mana saya memberikan pelayanan yang bekerja sama dengan dinas untuk bisa mengumpulkan guru-guru atau ada pelatihan untuk murid-murid seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah bisa saya berkolaborasi dengan lembaga Bapak? Terima kasih, sangat, Pak. Sangat bisa, Bu. Satu hal, Bu. Sangat bisa, Bu. Pasti bisa. Ini kan karena, Bu, menurut kita pendidikan adalah untuk semuanya. Ya, itu kan harus ada semuanya. Bukan pendidikan cuma untuk orang kaya ya, Bu. Ya, itu adalah sesuatu yang kita juga lihat. Ya, karena biaya, maaf ya, Bu, dari pengalaman saya di Indonesia yang 21 tahun, biaya hidup dan biaya pendidikan lumayan mahal ya, Bu, di Indonesia. Jika keluarga punya 2 atau 3 anak, mereka susah, Bu. Mereka kan susah untuk diberikan kualitas pendidikan ke mereka. Dan itu adalah hal sesuatu yang kita ingin mau sharing informasi, karena pendidikan harusnya adalah untuk semua. Tapi cuman mungkin ada informasi-informasi seperti ini, Bapak Ibu, yang mungkin Ibu kita kan belum disampaikan, dan ini ada kesempatan yang kita ingin mau sharing. Tapi pasti, Bu, untuk kolaborasinya ya semua hal yang kita bisa dilakukan, cuman mungkin kita lihat ya, Bu, apa kebutuhannya apa, dan mungkin kita cari partner university atau partner institution yang di India, dan mungkin kita bisa dikolaborasi, Bu. Dan karena ini kan ada situasi pandemik, dan karena ini adalah sesuatu yang seperti biasa, karena pakai yang pakai Zoom atau pakai Google Meet itu sekarang udah biasa ya, Bu. Dan saya yakin setelah COVID juga, walaupun kita bisa ketemu secara fisikal, yang online juga tetap ada, Bu. Gak mungkin yang online ini bisa dihilangkan. Jadi saya yakin Bu itu bisa diimplementasi, Bu. Dan kita senang sekali, Bu. Nanti pasti karena kita kan ada Pak Yonsen yang partner kita yang ada ini, nanti kita koordinasi dengan Pak Yonsen untuk hal itu, Bu. Mungkin Pak Yonsen. Terima kasih, Pak. Ibu Juli nanti bisa kontak Pak Armstrong, Bapak Dokter Edson, silakan. Selamat sore. Bisa ini juga Pak Armstrong, karena Bapak bisa understand. Ya, selamat petang semuanya. Saya ada pertanyaan untuk Pak Rafi, tapi sebelumnya on behalf of San Pedro University and the people of NTT, actually I want to express our gratitude for the honorable Mr. Prakash Chan, the Consulate General of India in Bali. This is a great opportunity for all of us to listen and to stay on course for a hopefully good relationship between India and Indonesia. And on our case is actually through NTT, hopefully. We are looking forward to many cooperation, I think, from the school level with Pak Rafi, and also for university level all the way to S1, S2, a bachelor, master to a doctoral degree with Pak Rafi. So actually, it's a good and happy day to start the 2022, the year of 2022. Okay, since Pak Rafi using Bahasa Indonesia, so I'm really glad. And how about the opposite? I'm using English. I'm using full English now. Okay, Pak Rafi, it's simply academics. Actually, my forte. And working with San Pedro University, actually, I have a couple of questions for you. Actually, you already, I think, collaborate with 22 provinces in Indonesia before NTT, right? And my question is, two questions, actually. One is potentially for double degree programs. Supposedly, you have a 3-year program for bachelor's in India. And I think in Indonesia, we have a actually 4 years, but you can expedite into 3.5, minimum 3.5 years. So do you have any, so far, any sample of a double degree program with any Indonesian institution, Indonesian university that on the other 22 provinces? And if you do, then I suppose the Indian, from the India side already okay with the double degree program, because I believe
San Pedro also looking forward to cooperation with the Philippines and the United States, and we have to they have to kind of get legitimation to legalization from the government of the positive from the Philippines for the double degree. So my question is, any double degree cooperation? Okay, number two is actually, I'm looking to implement the scholarship programs. It's you have the, I think the ICCR as mentioned by the Consulate General, but I think the number is too small. I think it's 20, maybe up to 100 now, but if you divide the pie equally, it's gonna be small, right? So I'm thinking of something else out of the box. I'm thinking of mobility programs. Mobility programs. Insofar I know, the double degree from Indonesia to other countries, actually our students from Indonesia studying for first 2 years and then continue to study the rest of the program overseas or in different countries. But so far, I think there's not a reciprocal programs yet. So I think still very rare. So is there any possibility if you have mobility programs, that's S1, let's say study in San Pedro University 2 years and then continue for a year plus in India. And the cost is like this. If that's possible, we also look for university in India that do reciprocal. That means if we send 20 students to study there from for double degree, 2 years in San Pedro, and then 1.5 years in India, then also the Indian university need to send 20 students to San Pedro and do the last part of the last 1.5 years. So in that way, how do we solve the financial situation? Through a scholarship. So two years in San Pedro, actually, the students continue to India. The host university in India give some kind of scholarship, let's say 90% scholarship to the tuition. And at the same time, also the Indian student from the university there coming to San Pedro, we also give them 90% scholarship program. I believe this is could be a solution that can give chance to many more people, especially province like NTT. Okay, I think that's my question. Thank you, Mr. Rafi. Yeah, thank you so much, Pedro. Actually, but you know what happens is now I rarely use Bahasa Inggris, but I use more Bahasa Indonesia now. So maybe I'll be very happy to reply back to you in English, Pa. First of all, regarding the double degree, Pa, itu bisa, Pa. It can be done. And it's already happening with few universities in Indonesia. There's one university in Yogyakarta where a dual degree program is already happening in the field of tourism. It's already happening. So students learn 3 years in Jogja. 1 year they come to India. After that, they get two bachelor degrees. One bachelor degree from India and one bachelor degree from Indonesia. But please remember, Pa, there's a process of articulation agreement. You know, there's an articulation process which we need to do. So it all depends upon the articulation process. Whether it's going to be 3+1 or 2+2 or 1+3, it all really depends upon the articulation process, whereby the academicians will go through the curriculum of the university in India and Indonesia, and then they will find out how different or how similar the programs are. So I think answering to your question, Pa, number one is that definitely dual degree program is possible, but we need to go through the process of articulation. And I can tell you that in Jogja, it's already happening since 2 years. It's already happening. In fact, 3 years, I'm sorry, since 3 years. In fact, there are a couple of discussions happening in Kalimantan Selatan. It's also happening in Jakarta, and it is also happening in Jambi. So there are certain universities with whom we are discussing about the dual degree programs. So we'll be very happy, Pa, if San Pedro also would like to explore dual degree programs. We could definitely discuss that, Pa, for sure. That's question number one. Question number two, Pa, regarding the scholarship program for the mobility, right? I understand, Pa, you're trying to say we send 20 students for the 2 years or the 1 year of the balance or for the dual degree program. We send mobility 20 students, and there is a reciprocal of 20 students so that the fee is minimalized, so that there's not much of fee, right? Now, the problem, Pa, what happens is, based on our observation, Indian universities are happy to explore it
But the biggest problem it happens is in the delivery of the delivery of or the teaching methodology, or maybe I would say in the delivery of instruction. Because in Indonesia, with all due respect, most of the subjects are taught in Bahasa Indonesia. Now, our students from India, if they come to Indonesia, they would expect the students, or the students will expect to learn in English. Now, that is a problem which we face. And that is the only reason why these reciprocal programs do not happen. The reason why, because when our students come to Indonesia, and if we expect them to learn Bahasa Indonesia, honestly, that's not going to happen. It's not going to happen because even though Bahasa Indonesia is actually a very easy language, there's a lot of similarities between the Sanskrit and Bahasa Indonesia. But in spite of that, I can tell you, the basic requirement of any Indian university is that if they are sending students to Indonesia, they would expect the language of delivery should be in English. Now, if that can be solved, then I think we can definitely explore the possibility of a reciprocal program, right? But okay. Just to inform you, on the same side, in fact, 2 years before the pandemic, in January 2020, because the pandemic happened in February 2020, there were 20 students from Indonesia. Sorry, 20 students from India. They came to Jakarta with all permission. The name of the university is Universitas Budi Luhur, which is in Jakarta. There were 20 students from India who came for a student exchange program for 2 weeks, and they were very happy with the. I think they're very happy with the country. They're very happy with the culture. But one problem which is very common, which they face when they come for any program, you know, like a reciprocal program, is basically is the English part. I think that is one concern which we need to solve it. And if we are able to solve that concern part, I'm sure that we can definitely explore the possibility of implementing the same part. Okay, Pa Rafi, I don't think English is going to be a problem because I think San Pedro already have a motto in bilingual programs, but we can easily jump to the new academy and we establish international class using English as the medium of instruction. I think with the existing Minister of Education and then the freedom on campus, we can easily create this. So there is a problem that is going to be solved. So there is not going to be a barrier. And number two, on my follow-up on the double degree program, double degree program with the, you're talking about articulation, you have to sit down and matching all the curriculums. Right? In Indonesia, bachelor, I think you know this already. Actually, we have a thesis. We have to go through thesis and then writing of thesis, and then thesis different. So it's possible if we can, if India, I don't know India bachelor writing thesis or not, US doesn't. So what happened is our students going to India, supposedly in double degree, they get a bachelor here from Indonesia and also second bachelor from India. They have to come back again to do the last part. They have to write thesis in Indonesia, then get that national degree as well. So that's a requirement. As for the curriculum for undergraduate Indonesia, we have 144 credit or SKS break down into 8 semester and 138 through coursework, and then 6 is actually thesis. So the 72 of the total is actually general education, and then the 36 after that's actually more like core majors, and then the rest 36 actually elective. With the new regulation provided by the our millennial Minister of Education, actually, it is very possible because it's, the regulation allow us to implement 3 semesters, of outside campus, outside the majors. So in this case, we can articulate through electives. So on our own campus also, if supposedly teachers education, also they can have a crossover to environmental engineering for a couple of semester. And also we can also the same major, we can also implement concentration or minors. So that articulation is gonna be easier nowadays. So what we have is like this. So the general requirement by Indonesian government, they will do it here. And the core also will be here. And then we move over to India. Then they will do probably last year in the elective sector. Okay, and then from the Indian side, and then we can also sit down and what do you want to achieve in terms of complete for the degree in India, we can also do that. So articulation is now it's easier, I think, for our side, from our side.
I totally agree to you, Pa Edward. The reason why, Pa, I'll just tell you is, just to inform you, Pa, since the pandemic has broken, there have been a lot of credit transfer programs because we have the Campus Merdeka program from the Chemdikbud. So there are a lot of, you know, we have already implemented, not initiated, but we have implemented the credit transfer programs, you know, which is the Campus Merdeka program between universities in Indonesia. It has been in Cirebon, it has been in Jakarta, it has been in Medan, it has also been in Kalimantan. We have already implemented PAS. So the credit transfer program is something which is new, which comes from the education minister. And I think it's a beautiful program, PAS. And that is something which has already been implemented. And everything is going on very well, PAS. So that is definitely, it is possible. Now, coming to your question on the thesis, PAS. Now, on the thesis, what happens is in India, we do, in the last semester, they do have to prepare a thesis or a, you can say a project. But the process of thesis defense is not there. Because in Indonesia, ada sidang skripsi, apa? I mean, that's the process we have. But in India, we don't have a thesis defense. We have thesis, but we don't have thesis defense. So what we do is, with the existing collaboration of the, you know, the articulation agreement, which has happened between Jakarta and India and also between Jogja and India, what generally the way it works is that the students prepare the thesis in India, right? They come back to Indonesia and they do the defense in Indonesia, so that the requirement, the local requirement from Indonesia is also, they have adhered to those requirements, and then they can get an S1 even from Indonesia. So there is always an opportunity to explore. It's just that we need the flexibility between the two institutions to implement the program. So regarding the thesis, it's definitely possible. Now, regarding the other thing, what you mentioned about 72 credits are for the general, 36 is for the core, and 36 are for the electives. Again, I think that is what is the credit transfer program, where it can definitely, it can be worked out because it gives more flexibility. It gives more, I would say, it gives more opportunity for the universities to explore collaborations. And that is what I can tell you, Pa. Since 5 years, what we are trying to engage collaborations between Indian universities and Indonesian universities. Now, there are many requirements. There are so many universities asking for collaborations because they see now the flexibility coming into the education system. So we'll be very happy, Pa. We'll be very happy to connect you with Indian universities so that more and more collaborations can happen between India and Indonesia, Pa. And believe me, Pa, if language is not a barrier, then I don't see any reason why it would not be a reciprocal. But I think step by step, we could implement it. Maybe it could start with a credit transfer program, and then we could explore further to the dual degree program. Okay, I think from my personal experience, having been involved in prior years in different universities, we had a double degree with Swinburne University, we had a double degree with European, Belgium University, supposedly. Actually, yes, they finish there, and then they come back to Indonesia and do the thesis here. But the problem is usually the cost. So instead of affordability, this is actually institution I was involved with, the middle up institution, but still the cost is a barrier. So that's why I was thinking, how about the mobility program and we cross over and then reciprocal. And that would be solving a lot of the financial burdens, and then many, many more. You know, you do an agreement, I think it's better to work out, not just an agreement. So the idea is looking forward to find solution to do a workable situation, right? And I think to add, lastly, Pa Rafi, I think San Pedro is gonna be the leader in NTT and cooperation with Thai, yeah? Thai to engage to different university in India for potentially double degree, potentially mobility. So it's not only from San Pedro University, but San Pedro will be the leading university to promote this program in NTT. And NTT, I think Dr. Johnson can attest to me, maybe a full-fledged university, there are 14 university, and then in terms of like the other Sekolah Tinggi or academy or institute, there are many more. But I believe I talked with Dr. Johnson before, and then San Pedro is gonna be the leader to engage in the to the other university to make the cooperation
not only a few students, but we want to make it bigger, more than that. Sure, Pa. And definitely, Pa, I think when it comes to, I mean, the financial solutions or whatever, Pa, I think we can definitely discuss it in detail. And the Indian universities are quite flexible, Pa, in that case. But only thing is, yes, we need to discuss more details, and then I'm sure there is a solution for it, Pa. This is a little promotion, ya. I think untuk bahasa Indonesia, untuk semua Bapak Ibu guru yang ada di sini, mungkin sama teman-teman semua di NTT, ini buktinya kan San Pedro moving forward, ya. Jadi kalau mungkin ada siswa atau ini kan kalau belum siap untuk berangkat ke India melalui scholarship, karena ada banyak tadi Ibu Juliana kan tanya teknikalnya seperti apa, yang pasti karena requirement bahasa Inggris, tes segala macam dan sebagainya. Jadi untuk belum ke sana, kenapa tidak masuk ke San Pedro? Karena sekarang waktunya, dan dari sisi cost kita full attention, ya, perhatian penuh untuk bisa membantu mendapatkan pendidikan yang S1 minim. Dan sekarang waktunya, jadi Bapak Ibu mungkin setelah program ini ngobrol ke ini, karena sekarang mau masuk ke San Pedro ya masih kita istilahnya okay lah. Tapi kalau mungkin masa-masa depan itu prosesnya itu akan lebih difficult, ya, lebih susah karena kita pasti pakai saring penjaringan masuk yang lebih susah. Jadi karena San Pedro sekarang masih istilahnya balita yang lagi berjalan, tunggu kita jadi anak-anak yang sudah lari, kita akan lari secepat mungkin, ya. And I want to express my gratitude to the Indian government to support this program, and especially also to Pak Rafi. This is a nice opportunity for us. Well, we look forward for that part. We look forward to implement the same. Thank you. Ya, baik, terima kasih banyak penjelasan yang disampaikan oleh Pak Rafi dan pertanyaan dari Pak Dr. Etor. Mungkin saya hanya menggaris bawahi sedikit karena tadi speaking-nya in English. Jadi saya memberikan gambaran tentang tadi pertanyaan dari Pak Edward kepada Pak Rafi menyangkut dengan bagaimana bisa memproses atau mendapatkan double degree, atau kita punya sarjana double dalam satu kali jalan. Misalnya 2 tahun di San Pedro, kemudian 2 tahun di India, bisa langsung dapat double degree, double sarjananya. Nah, itu nanti teknisnya bisa hubungi San Pedro atau bisa nanti hubungi kami. Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Armstrong tentang bagaimana dia punya kemungkinan untuk kita bisa dapatkan beasiswa dan juga mungkin pertukaran pelajar segala macam. Apakah itu sudah ada terjadi atau double degree itu sudah pernah terjadi? Dan Pak Rafi sampaikan bahwa untuk double degree sudah pernah ada yang apply itu, yaitu di Jogja khusus untuk tourism. Itu 2 tahun di Jogja, kemudian 2 tahun di India. Jadi itu memang sudah terjadi, bukan baru ada rencana, tapi sudah terjadi. Kemudian menyangkut dengan pertukaran pelajar, itu juga sudah terjadi, yaitu beberapa tahun lalu itu ada pertukaran pelajar dari mungkin sekolah Budi Luhur atau apa, saya mungkin salah dengar, tapi ada 28 siswa yang mereka studi tour ke sana, ke India, sudah terjadi juga itu. Mungkin itu gambaran singkat yang bisa saya tangkap buat Bapak-Ibu guru yang hadir di sini. Ada pertanyaan satu, Pak Rafi, yang masuk di kolom chat, yaitu dari Pak Matias, Pak Rafi. Beliau bertanya tentang, mohon penjelasan tentang beasiswa S2 dan juga pelatihan untuk guru, CAPSEC, dan juga counselor. Itu bagaimana? Mohon penjelasan lebih lagi tentang itu, Pak Rafi. Yes. Okay. Please translate also for Mr. Prakash, please, question. Okay, thank you. So, Mr. Konjan, Mr. Prakash, there is a question from the audience. They're asking about how to apply a master degree in India, and then also how to apply or making a webinar, especially for the principals and then for the vice principals, teachers, and counselors, how to make it happen. So they need a more explanation from Mr. Rafi. That's the question. Thank you. Okay. So maybe Prakash, if you don't mind, I'll speak in Bahasa Indonesia and then probably I'll translate if you don't mind. Yeah, sure. Right. Okay. Jadi terima kasih banyak untuk pertanyaan yang tadi. Yang pertama tentang yang S2 beasiswa. Ya, seperti tadi Bapak Ibu kita sampaikan, ini kan ada S2 kan yang diberikan dari ICCR. Itu kan ada kuotanya. Itu kan ditersediakan. Itu pertama, itu kan yang nanti ya kita bisa sharing link, ya Bapak Ibu bisa langsung bisa didaftarkan, dan itu kan ada proses-proses yang kita harus diikuti dan mudah-mudahan dilulus, ya. Ya, selain itu Bapak Ibu, itu kan ada banyak beasiswa juga yang ditersediakan dari universitas-universitas swasta di India juga.
Dan satu hal Bapak Ibu kita harus diingatkan adalah, ya walaupun kita bilang ada beasiswa atau tidak ada beasiswa, mungkin untuk India Bapak Ibu kita harus terbuka, kalau walaupun nggak ada beasiswa kita harus diterbuka sedikit, karena biaya hidup jauh lebih terjangkau, pertama. Itu kan kalau kita bandingin sama Indonesia. Yang kedua, biaya kuliah juga nggak mahal. Jadi intinya, opportunities-nya walaupun mungkin yang beasiswa kan tersediakan sedikit, right? Karena ada terbatas ya Bapak-Ibu, seperti tadi yang kita disampaikan, ada 20-100, tapi 20 kan yang ada untuk yang negara Indonesia. Yang 20 juga pasti itu kan dibagi ke 34 provinsi. Jadi itu susah Bapak-Ibu. Itu aja, dari pengalamannya itu kan luar biasa kalau mau beasiswa. Tapi kalau kita mau ambil yang program yang contohnya yang self-financing, sebenarnya ada hal sesuatu kita bisa explore. Ya, itu kan explore karena biaya hidup dan biaya pendidikan nggak mahal. Itu pertama, poin pertama. Yang poin kedua ada juga Bapak-Ibu, ada yang universitas-universitas swasta di India juga diberikan yang beasiswa. Ada yang beasiswa yang penuh, ada yang beasiswa yang partial, atau ada beasiswa mungkin yang 25%, itu adalah merit-based scholarship. Itu kan tergantung meritnya, tergantung nilainya. Ya, nilainya mungkin yang nilai dari S1 dan juga yang dari kelas 12, 11 dan 10. Ya, karena itu kan ada hubungan. Karena saya yakin di Indonesia kalau kita lihat S2 kan kita referensi cuman ke S1. Tapi di India kalau kita mau lihat S2 itu referensinya tetap ke S1, tetap ke kelas 12, 11 dan 11. Karena itu sistemnya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada hal itu yang mungkin Bapak Ibu bisa dieksplor. Jadi kalau ingin mau beasiswa untuk S2, dan saya yakin dengan dua option yang tadi kan yang ada ICCR dan juga ada yang partial scholarship atau dari universitas-universitas yang swasta di India, saya yakin dengan option yang banyak kemungkinan besar untuk yang tercapai untuk hasilnya yang udah positif untuk dapat beasiswa itu jauh lebih tinggi bandingin sama kalau kita cuma pikir untuk yang ICCR, karena ICCR cuma terbatas ya Bapak Ibu seperti tadi kita disampaikan. Itu poin pertama. Ya. Poin kedua tadi adalah tentang Pak Soleh, maaf untuk apa Pak, saya lupa. Pertanyaan kedua tentang training-training atau pelatihan untuk CAPSEC, konselor. Oke. Nah, tentang training Bapak Ibu, kita sebenarnya kita kan yang ini kan kerjasamanya bukan cuma kita mau ada siswa dari Indonesia mau datang ke India ya. Karena biasa seperti itu ya Bapak Ibu, tapi dari kita adalah kita mau kolaborasi di mana kita mau siswa dari Indonesia datang ke India juga, tapi dari India datang ke Indonesia. Cuman yang tadi yang kendalanya seperti tadi kita sudah didiskusi dengan Pak Edward adalah yang bahasa Inggris. Karena harapannya dari siswa adalah dari India kalau mereka datang ke Indonesia pasti mereka inginnya mau omong bahasa Inggris, karena kalau enggak mereka enggak bisa mengerti. Tapi kalau ada hal itu yang bisa kita bisa cover, saya yakin itu bisa diimplementasi. Tapi selain itu Bapak Ibu, kita juga ingin mau diberikan yang pelatihan. Pelatihan-pelatihan ke guru-guru, pelatihan ke siswa-siswi, seperti tadi yang kolaborasi kita sudah ditersampaikan, ya mungkin kita bisa tanda tangan MOU, mungkin ya itu kan nanti kita diskusi yang teknis, hal teknis kita nanti diskus dengan Pak Yonsen, caranya gimana kita diimplementasikan, tapi itu adalah hal sesuatu kita yang tanda tangan MOU dengan San Pedro dan juga untuk sama sekolah-sekolah reformasi, adalah bukan cuma kita mau siswa dari NTT datang ke India, tapi yang di dalam MOU kita udah tercantum dan kita mau diberikan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru, untuk pelatihan ke pelatihan untuk siswa-siswi kita, untuk yang career guidance webinar apakah atau mungkin untuk yang tadi yang expert class atau kelas keahlian untuk yang matematika dan lain-lain, itu semuanya Bapak Ibu itu di cover di dalam MOU-nya. Cuman kita harapannya Bapak Ibu itu kan responsnya yang dari provinsi NTT ya harus bagus Bapak Ibu. Like maaf Bapak Ibu kalau saya bilangin yang untuk acara hari ini yang sebenarnya yang daftar ada 130 lebih sebenarnya. Tapi yang masuk cuma ada yang sekitar 60. Tapi untuk kita satu juga nggak apa-apa. Itu kan nggak ada masalah. Tapi menurut saya adalah Bapak Ibu mungkin dari pengalaman hari ini ya mungkin kita tolong minta Bapak Ibu yang guru-guru yang hebat tolong sharing informasi ini ke teman-temannya ya Bapak Ibu. Tolong di-sharing informasi ke teman-teman yang sekolah-sekolah yang lain. Jadi mungkin harapan ini nanti karena kalau ada banyak guru, ada banyak siswa, saya jujur Bapak Ibu, universitas-universitas India jauh lebih energetik untuk diimplementasikan. Karena kalau kita bilangin cuma ada 20 guru atau 30 guru,
mereka kan bilang kok cuma untuk 20 guru, mereka maunya lebih Bapak Ibu. Jadi mungkin tolong kita minta bantuan dari semua pesertanya, tolong di-sharing informasi ini tentang India, pendidikan India ke semua teman-teman, dan mungkin tolong Bapak Ibu yang ingin mau kolaborasi atau mau implementasi pelatihan seperti yang ini, ya silakan bisa kontak tim Pak Yonsen, karena kita kan udah ada MOU untuk implementasi hal ini dan kita siap untuk diimplementasikan. Dan juga untuk topiknya Bapak Ibu, untuk topiknya ya mungkin Bapak Ibu itu kan ada hal sesuatu kita harus didiskusi atau kita harus perlu, karena training ini adalah kita mau lakukan sesuai kebutuhannya dari contohnya dari teman-teman kita di NTT, bukan kita mau diberikan pelatihan sesuatu yang dari kita tapi nggak tahu apakah itu dimanfaatkan untuk teman-teman kita di NTT atau tidak, kita kan belum tahu ya Bapak Ibu. Jadi makanya kita lebih prefer topiknya mungkin adalah dari NTT, dari provinsi NTT diberikan topiknya ke kita, kita cari yang ahlian, yang profesor atau yang human resource yang ahlian, dan kita diberikan yang training opportunities. Karena jujur aja Bapak Ibu, banyak training seperti ini sekarang sudah dijalankan dan itu di gratis, nggak ada biayanya. Dan kalau itu bisa diimplementasikan, saya lihat kenapa yang hal itu kenapa kita tidak bisa diimplementasikan untuk NTT. Ya, jadi ya ini kan ada sesuatu kita cuman di review dan bisa diimplementasi. Ya mungkin itu aja Pak, ya, Pak Soleman mau disampaikan. Mudah-mudahan udah jawab ya Pak untuk pertanyaan tadi. Ya baik Pak Rafi, terima kasih banyak. Ada sedikit singgungan ke situ. Ada pertanyaan tentang bagaimana apply S2 online misalnya. Oke, untuk apply S2 online sebenarnya ya mungkin Bapak Ibu ini kan ada option yang seperti tadi kita disampaikan, ini kan ada program kan, ada beasiswa kan, ada program yang online, ada yang offline. Yang online juga ada option di mana guru-guru kita mereka nggak usah tinggalin NTT, dari NTT mereka bisa belajar yang 100% yang S2 online. Itu semua mekanismenya adalah di online. Dan sebenarnya ada hal itu, kita ada beasiswa Bapak Ibu, ada beasiswa dari Universitas India, dan kemarin kita udah coba kontak ke Dinas Pendidikan, tapi karena mungkin kita belum ketemu, ya tapi sekarang kita udah diskusi hal ini dengan Pak Yonsen, dan mungkin ada hal itu yang kita mau ambil balik ke Dinas Pendidikan untuk caranya gimana kita diimplementasikan. Tapi itu ada online Bapak Ibu, itu kan ada online. Untuk informasi aja Bapak Ibu, mungkin curhat aja sedikit, yang online kan, yang online S2 itu kan ada beasiswa untuk 3 guru di setiap provinsi. Jadi di NTT juga ada 3. Tapi contoh aja ya Bapak Ibu, contoh aja kalau ada yang guru-guru yang mau ambil yang self financing itu juga boleh, tapi dengan biaya sekitar, ini cuma untuk informasi aja ya Bapak Ibu, bukan yang promosi tapi untuk informasi, ya sekitar 7 juta per tahun. Yang biaya kuliah 7 juta per tahun, dan itu kalau menurut saya itu jauh lebih terjangkau kalau saya bandingin di Indonesia, karena di Indonesia yang 7 juta nggak mungkin, itu kan lebih mahal ya Bapak Ibu. Ya tapi dengan 7 juta Bapak Ibu bisa ambil yang program S2 online, nggak perlu beasiswa, nggak perlu apapun, dan itu adalah sesuatu Bapak Ibu, makanya tadi yang saya disampaikan, walaupun ada beasiswa atau tidak ada beasiswa, Bapak Ibu juga usah dipikirkan cuma yang untuk beasiswa. Karena di India tanpa beasiswa juga ada kemungkinan kita bisa diimplementasi, tapi mungkin informasi-informasi kita harus ada diskusi atau ada informasi yang kita bisa sharing, jadi Bapak Ibu bisa lebih mengerti dan mudah-mudahan itu bisa dibantu Bapak Ibu untuk diimplementasikan apa yang kita ingin mau ke depan Bapak Ibu. Itu Pak Soleman. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rafi atas Pak jawaban dan penjelasannya untuk kami semua. Biar supaya kami lebih paham, memang kalau saya bandingkan Pak Rafi, memang beasiswa S2 kalau 7 juta itu sangat murah Pak Rafi. Di sini saja per semester kalau tidak salah 6 juta sampai 7 juta Pak Rafi untuk S2. Per semester, benar Pak Rafi. Nah kalau misalnya 7 juta per tahun berarti kosnya itu sangat-sangat murah Pak Rafi. Mungkin nanti ke depan kita bisa ini, bagaimana supaya teman-teman guru kita bisa apply S2 tidak berpikir tentang beasiswa, tapi mungkin untuk private atau pribadi bisa untuk mendaftar ke sana, Pak Rafi. Ya, Bapak Ibu, kita tetap, Bapak Ibu, kita kan fokus ke beasiswa tetap ada, tapi mungkin karena kalau kita nunggu-nunggu lama untuk beasiswa, itu adalah hal sesuatu saya minta Bapak Ibu, ya, jadi bukan cuma lihat dari sisi yang beasiswa, tapi bisa lihat tanpa beasiswa juga,
bisa dilihatkan bagaimana kita bisa diimplementasi Bapak Ibu. Itu adalah karena saya lihat ada beberapa guru atau ada beberapa siswa karena mereka nunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mereka nunggu untuk beasiswa. Tapi sayang sekali Bapak Ibu karena 2 tahun, 3 tahun hidup mereka kan udah dikurangin karena nunggu untuk beasiswa. Tapi dengan biaya mungkin saya bilangin seperti tadi, ya, kenapa kita nunggu? Saya yakin dengan biaya itu kita bisa tercapai yang apa yang kita ingin dan karir kita bisa di apa dilanjutkan sesuai ke harapan kita. Itu Pak Sulaiman. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rafi. Saya lihat pertanyaannya mungkin seputar itu. Ke depan mungkin kita bisa, karena sudah ada WA group, kita bisa nanti diskusi ke depan. Tadi ada Ketua MKKS Kota, Pak Semindolu, dia juga mau untuk bicara tentang seminar ke depan dan training-training. Nanti mereka akan komunikasikan dengan kami untuk kita adakan lagi seminar khusus untuk training kepala sekolah atau training counselor atau training guru-guru kita mungkin ke depan. Nanti kami akan follow up itu, Pak Rafi. Mungkin itu saja yang saya lihat di kolom chat. Bapak-Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, silakan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Jika tidak ada, maka kita akan... Saya lihat ada tadi bahwa bertanya itu Pak Alvan, Pak Melkis, dan mungkin Rektor San Pedro sudah ada juga di sana, dan apa namanya Warek 1, Warek 2, Warek 3 juga ada. Pak Melkis, Matan sudah ada ya di sana? Silakan. Sebelum mereka bertanya, saya ingin sampaikan lagi hal yang lain. Kemarin saya di Soe, Ibu Juliana ada di sana, saya bertemu dengan Pak Bupati Soe, Pak Dr. Edward. Dan Bupati Soe siap bekerja sama juga dengan Ties Up, Pak Rafi, siap bekerja sama dengan San Pedro dan Reformasi, dia dukung sekali untuk pendidikan. Jadi saya berharap, tadi saya sudah kasih informasi ke Kabid dan Kadis di sana, sayangnya mereka tidak hadir, tetapi ini bisa kita kolaborasikan. Dan saya sudah sampaikan ke teman-teman di chat tadi itu, saya sampaikan, ini dunia kolaborasi. Jadi jangan lagi berlama-lama untuk kita bergerak berpegang tangan. Apalagi bayangkan ini Mr. Prakash Chan ini orang sibuk sekali mau ambil waktu untuk kita. Ini kesempatan emas. Makanya kita di maaf kata kita di NTT ini kesulitan. Maaf kata Bapak Ibu, Pak Rafi, Bapak Chan. Inilah kita itu apa ya sedikit lambat mengambil action. Bayangkan saya sama Pak Raffi ini belum ketemu eye to eye, tapi kita jatuh cinta, berpeluk. Sekarang Bapak Ibu lihat saja, Bapak Prakas bilang mencintai kita, dan itu bahasa kasih yang luar biasa. Saya ingin kita di NTT ini harusnya maju lebih cepat dari yang lain, dan kita tunjuk bahwa kita ini bisa. Demikian saya punya apa namanya 1-2 poin. Just for Pak Prakas, I just share with the brothers and sisters how deep emotional connection we have. Even I haven't seen Pak Rafi directly yet, or also you, but we can see the deep love. And I would like my people, my brothers and sisters here, see that and use this opportunity to, because this is the time for collaboration and cooperation. So that's what I got. Yeah, I want to share. Silakan Bapak-bapak yang lain, Bapak Ibu silakan bertanya, mumpung Pak Rafi sama Bapak Prakas sebagai dari kedutaan sudah ada. Ya, mungkin saya coba saya Pak Josot. Ya, ini Bapak Rektor, Bapak Rafi, this is the Rektor Principal from San Pedro University, Romo Berto Bolong. Ya, selamat sore Bapak Rektor, selamat sore Pak. Halo. Rektor silakan, kami dengar, silakan. Go ahead Pak Rektor. Oh, ini saya di sini sinyal agak terganggu. Nah, kita dengar. Selamat sore Pak Rafi. Sorry, Pak. I am Father Berto. I'm same with Pak Johnson, both of us is priest. Either Pak Johnson, I myself, both of us is the priest. And I am here stay one house with the Indian. Here is I have three Indians here stay with me one house, priest also. And I almost 20 years I stay one house with Indian. Wow, okay. Almost 20 years.
And now I can speak English because every day I communication with Indian. So I never study English abroad or anywhere, but I because I communication with Indian. So now I can speak with you a little English can be. And you speak English, I can understand also. So I study from the Indian. And now Indian also behind me, they hear what I speak now. And you can come to NTT and you can stay with in my house and here you can meet with Indian and eating the Indian food. Wow. Indian food also here, the curry, yeah, one here yes, is curry. Curry. It's very, very, very. Thank you so very much. Thank you. Taste, really very good. Thank you. Yeah. We are very happy can meet with you this evening. This become a first step for us in our collaboration for the future. And I have discussed with Mr. Johnson, the chairman of Sarva Samaria Foundation, about the continuation of our collaboration between San Pedro and your institution, Thai, yeah, Thai. And we speak many things and we have plan for the future. We can make the some agenda, especially for the, with the San Pedro, our cooperation with San Pedro, for a seminar together, or can be a professor from your institution dari India, dosen-dosen dari India, maybe from your institution, from Thai, can be become the visiting professor for the San Pedro. Sure. Not come to Indonesia, but you can by online can be with the student, with the para dosen di sini. And also those exchange the student. Kita sudah buat MOU bersama, sudah tanda tangan MOU. Kita tinggal bagaimana mengimplementasikan MOU yang kita sudah tanda tangan itu. Nanti kami merencanakan bersama di universitas dengan para dosen, also with the chairman of dengan Pak Johnson, supaya kita ke depan bisa menjalankan kita MOU kita sudah diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang lebih konkret untuk ke depan. Saya tertarik sekali dengan program dari Thai yang berkaitan dengan beasiswa, baik untuk mahasiswa dan juga dosen untuk studi S1 dan S2 lewat online. Saya sangat setuju apa yang dibicarakan oleh Pak Raffi tadi. Kita jangan lama-lama. Kalau kita bicarakan, kalau perlu langsung implementasikan. Saya sendiri sangat tertarik itu. Saya siap untuk ya mungkin jangankan yang belum S2, biar dosen yang sudah S2 sekarang, kalau mereka mau ambil S2 lagi, ya bisa saja. Double degree S2-nya, itu bisa. Dan saya akan siap juga dari tidak hanya dari San Pedro, tapi dari sekolah saya. Saya juga ada punya sekolah dan juga para pastor di sini juga bisa studi S2 itu, ambil studi S2 di India, khususnya full online ya, online. Jadi saya kira saya siap untuk 5, 6, 10, 10, 10 pastor pun ikut studi untuk ambil S2 full online itu. Kalau mau daftar sekarang pun kita bisa, atau 7 juta yang satu tahun itu juga murah sekali. Itu sangat bisa, Pak Raffi. Jadi baik dari San Pedro maupun sekolah-sekolah, baik karena ini sekarang ini baik saya maupun Pak Johnson itu punya sekolah. Jadi tinggal kita arahkan guru-guru kita yang S1 itu untuk ambil S2 lewat online itu, dan yang tamat SMA yang sekarang tahun ini bisa arahkan ke S1 juga lewat online itu, bisa juga begitu. Dan saya juga mungkin bisa arahkan juga para pendeta atau para romo juga bisa ikut ini program ini. Akan mengambil bidang-bidang yang sesuai. Nah, ini sangat membantu, tapi juga sangat luar biasa program ini.
dan untuk membantu juga apa untuk kemajuan dalam berbahasa Inggris selain bidang ilmu sesuai dengan bidangnya itu, tapi bahasa Inggris juga itu. Dan ini program yang baik, dan ini kita nanti ke depan saya dengan Pak Johnson akan coba merencanakan lebih konkret lagi bagaimana kerjasama lewat San Pedro ini dengan program Thai dari Pak Raffi. Mungkin kita sangat memerlukan itu adalah kita buat seminar bersama, seminar internasional ya. Kemudian kita mungkin ada dari dosen dari Thai itu untuk bisa belajar mengajar di San Pedro lewat online dan juga beasiswa itu. Yeah. Kami akan rencanakan lebih konkret dengan Pak Johnson dan kamu informasi komunikasi terus dengan Pak Raffi supaya kita menjalankan mengimplementasikan MOU kita beberapa program yang berguna untuk kemajuan San Pedro dan juga sebagai keterlibatan atau kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh India oleh Thai itu untuk masyarakat NTT untuk pendidikan di NTT. Dan ke depan memang kita rencana itu adalah San Pedro menjadi pusat untuk bisa kolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi lain atau sekolah-sekolah lain di NTT. Jadi kalau program institusi yang dari Pak Raffi untuk ada aktivitas kegiatan di NTT, kita semuanya nanti lewat San Pedro. San Pedro bisa menjadi corong pintu di sini untuk mensosialisasikan program atau mengimplementasikan program dari Thai institusi itu untuk di NTT ini. Itu dari saya beberapa hal yang saya respon terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Raffi tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Berto dan salam kenal ya Pak. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatan ini. Dan jujur Pak, itu kan MOU yang kita udah ada dengan San Pedro, kita kan ini ya Pak, kita kan udah sepakat semua kolaborasi apapun yang kita dijalankan di NTT itu kan lewatnya dari San Pedro dan dengan Sekolah Reformasi, karena kita belum ada physical existence ya Pak, kita kan nggak ada di NTT, tapi ya karena kita kan ada mitra universitas dan mitra sekolah, itu kan Sekolah Reformasi dan sekolah dan Universitas San Pedro, jadi semua kolaborasi itu lewatnya dari sana Pak, itu poin pertama. Yang poin kedua tadi Bapak, itu kan untuk MOU, untuk implementasi, sebenarnya kita sudah diskusi Pak, kita kan ada satu WhatsApp group ya Pak, untuk tie-ups dengan sama untuk Sekolah Reformasi dan juga San Pedro. Ini kan kita ada grup PA di mana saya udah diusulkan Pak, kita kan diusulkan ke tim-timnya untuk diimplementasi yang visiting professor Pak, karena ini ada situasi pandemik, visiting professor bisa diimplementasikan secara lebih fleksibel, lebih cepat, karena itu kan bisa virtual ya Pak, bisa online seperti ini, ada yang visiting professor dari India bisa diberikan yang pelatihan ke siswa-siswi. Dan langsung, selain itu, kita kan juga ada namanya yang webinar, yang di mana yang dosen atau guru besar dari San Pedro bisa diberikan yang mungkin ada webinar untuk siswa-siswi yang dari India, dan reciprocal adalah dari India ke NTT, Pak. Ada hal itu yang kita sebenarnya sudah siap, Pak. Mungkin ya kita nunggu untuk arahan dari tim yang San Pedro, Pak. Jadi kita bisa diimplementasi dan kita siap, Pak, untuk itu. Nah, untuk yang bahasa Inggris tadi Bapak disampaikan, karena ini adalah hal yang penting ya Pak, kalau kita lihat di masyarakat Indonesia, karena seperti tadi Pak, mungkin waktu dipresentasikan saya sudah sampaikan, sebenarnya siswa-siswi kita untuk yang bahasa Inggris, mereka sebenarnya pinter Pak, mereka bisa omong bahasa Inggris, tapi cuma kurang lingkungannya, karena ya orang tua omong bahasa Indonesia, kalau kita pergi ke mall omong bahasa Indonesia, jadi mereka nggak praktis. Jadi karena ada kendala yang ini, kita sebenarnya udah ada satu implementasi yang ada namanya OLTP, itu kan Online English Language Training Program, yang kita sudah dipelaksanaan untuk 50 siswa yang ada di Kalimantan Selatan, Pak. Dan untuk informasi Pak Berto, yang link itu, Pak, karena itu kan ada kelasnya setiap hari, setiap minggu ada 3 kali, Pak. Ada hari Senin, ada Rabu, dan ada Jumat. Dan kita saat ini, Pak, kita kan sharing link itu ke teman-teman kita, Pak. Kita juga sharing ke di dalam grup Pak, di grup WA kita ada, saya share ke Pak Yonsen, tapi juga saya share ke teman-teman kita di tim yang San Pedro dan Sekolah Reformasi, kita di-share. Jadi ini kan mungkin bisa seperti ini ya Pak, kita bisa lihat
ini caranya gimana yang mereka ajar, apakah efektivitas atau tidak. Dan mudah-mudahan kalau ini kelihatan yang ada yang sesuatu yang bagus, ya saya yakin Pak dengan kerjasama ini kita bisa di pelaksanaan itu juga ke siswa-siswi yang di San Pedro dan juga ke provinsi NTT Pak. Jadi kolaborasi itu kita bisa dijalankan untuk provinsi NTT. Jadi ada banyak hal Pak mungkin kita bisa implementasikan, tapi menurut saya mungkin kita harus ada step by step dan juga ada deadline-nya, ada targetnya. Karena kalau kita omong banyak Pak, itu kan nggak diimplementasikan Pak. Maaf dari pengalamannya. Jadi mungkin lebih bagus kita fokus yang 1-2 poin, kita implementasi dan setelah itu kita bisa dilanjutkan ke poin-poin berikutnya Pak. Itu aja Pak Berto yang mau disampaikan dan terima kasih ya Pak. Kita senang sekali untuk ada kerjasama dan harapannya kita adalah yang MOU kita bisa diimplementasi Pak. Ya, saya sambung sedikit Pak Raffi untuk program ini Pak Rektor. Jadi Pak Raffi sudah kasih ke saya poin-poin penting. Hanya saya seperti tadi Pak Raffi bilang ada banyak. Jadi kalau banyak begini kita tidak fokus nanti jadi pusing. Lebih baik kita 1-2 poin. Nah, dan saya sudah sampaikan ke Pak Rektor itu lebih baik poinnya dari university, apa yang mau dibuat, apa yang mau dilaksanakan, kapan waktunya, kemudian kita diskusi dengan Pak Raffi action. Karena Pak Raffi ini orangnya actionnya cepat sekali. Sangat cepat. Jadi kalau dari universitas sudah bisa action itu, maka kita bisa sampaikan ke Pak Raffi untuk mungkin saudara-saudara dari profesor dari India bisa bantu ke kita, bisa kuliah umum, bisa webinar bersama, itu sudah ada di saya semua itu. Hanya saya belum mau kasih semua, seperti Pak Raffi bilang, terlalu banyak, kita bingung sendiri. Jadi kebutuhan di universitas itu yang disampaikan, untuk saya sampaikan ke Pak Raffi, itu poin pertama. Poin kedua, yang tadi Pak Dr. Edward juga bicara, dan Pak Rektor bicara tentang kolaborasi itu juga, Pak Raffi sudah bicara, kita ini bisa menjadi the door for all the universities in Kupang NTT. We can become the host for all the university. Ya, kita bisa gerakan itu juga. Dan Pak Raffi sudah siap. Oleh karena itu, kesempatan emas ini, karena kita adalah host-nya, mari kita gunakan ini, karena kita diberikan hak istimewa itu. Ini luar biasa. Hanya di NTT hanya kita saja. San Pedro dan reformasi jadi pintu untuk seluruh yang ada di NTT, baik SMA, SMK, university, sudah ada di sini. Jadi saya tadi bilang ke grup itu, baik kepala sekolah ada Pak Semi juga dari Semi dulu, MKKS, saya bilang, silakan kita bisa kerjasama, karena Pak Raffi sudah siap untuk itu. Bahkan tadi Pak Melkis ada bertanya, itu Pak Raffi masalah magang, untuk anak SMK itu sudah ada yang ke India juga sudah magang, Pak Raffi ya, Pak Raffi bisa jelaskan itu. Jadi itu bahkan magang langsung ke Google itu on the top of all the ya perusahaan besar di sana. Jadi tapi Pak Raffi bisa tolong sampaikan poin itu juga selain Pak Rektor. Ya, jadi untuk magang juga mungkin ini ya Pak Berto, mungkin kita bisa diskusi Pak mungkin dengan tim Bapak Pak untuk yang ini. Tapi magang Pak. Karena sekarang kan ada situasi, kalau kita lihat sekarang setiap universitas harus lebih fleksibel ya Pak. Bukan cuma sekolah, tapi universitas, bukan cuma universitas, tapi sekolah juga harus lebih fleksibel Pak. Dan tadi yang saya senang sekali saya dengar dari Pak Edward, ini kan ada yang 72 kredit, yang ada yang itu kan yang ada yang general 36 kan, ada yang core dan ada 36 yang elective. Ya itu kan penting sekali karena kalau itu ada ke seperti ini. Ya, intinya kita kan bisa ada banyak hal yang kita bisa digunakan. Jadi fleksibilitasnya kalau ada ya saya yakin Pak dengan universitas-universitas India itu banyak hal yang kita bisa dikolaborasi Pak. Tapi mungkin dengan ini Pak, like contohnya yang kemarin waktu saya ingat yang waktu saya bicara sama Pak Yonsen yang mungkin udah beberapa bulan lalu saya dibicarakan sama Pak Yonsen Pak, mungkin sekarang di setiap universitas dan mungkin di sekolah juga kita di kurikulum kita kan harus contohnya ya Pak, kita kan ada semester 1 sampai semester 8. Mungkin semester 3 atau semester 4 kita dikasih option. Option adalah semester 3 kita mau ambil di NTT dengan San Pedro atau mau dengan partner university kita yang ada di India. Itu kan kita diberikan option. Nah, apakah itu tergantung siswanya apakah mereka mau ambil atau tidak, enggak apa-apa, tapi intinya kita diberikan option. Dengan option itu, siswa-siswi kita, orang tua kita, mereka semuanya senang, Pak. Karena mereka bilang, oh, universitas ini bukan cuma pikirin tentang universitas, anak saya bukan cuma belajar di satu universitas, tapi ini ada pengalaman yang bisa dapat dari
yang universitas yang lain dan negara yang lain. Dan itu adalah yang sekarang adalah ini adalah yang kolaborasi, Pak. It's a world of collaboration now. Jadi mungkin ada hal sesuatu itu yang kita bisa berkembang. Itu yang tentang curriculum. Sama untuk magang, Pak. Dan mungkin untuk Pak Melkis juga tadi ada pertanyaan yang tentang magang. Magang juga kita bisa diberikan dua option. Ada bisa berikan yang option ada yang magang mau di dalam negeri atau mau di NTT atau mau di dalam negeri atau mau dengan partner universiti kita yang ada di luar negeri. Jadi siswa-siswi kita yang magangnya mereka pergi ke luar negeri, mereka belajar mungkin bahasa Inggris atau belajar sesuatu, tapi karena Universitas India mereka kuat sekali untuk ada kerjasama dengan industri, ya lewat yang universitas, ya mereka bisa dapat magangnya di mungkin di Google, Microsoft atau di lain-lainnya. Karena itu hubungan antara akademik dan industri di India itu kuat sekali, Bapak Ibu. Kalau contohnya Bapak mau langsung ke perusahaan yang ada di India itu susah dan itu kan ada hubungan dengan visa dan lain-lain kan ada banyak hal. Tapi kalau mereka datang ke India sebagai yang siswa belajar di siswa dan karena ada kolaborasi antara siswa dan uni dengan perusahaan itu jauh lebih gampang, jauh lebih efektif dan itu sih kita sebenarnya sudah diimplementasikan dan kita senang Pak kalau ada option seperti ini kita diberikan ke mungkin ke sekolah-sekolah dan juga ke Universitas San Pedro ya kita siap Pak untuk memfasilitasi untuk implementasi hal itu Pak. Mungkin itu Pak Johnson mau disampaikan Pak dan juga untuk yang pertanyaan tadi yang dari Pak Melkis Pak. Ya, terima kasih. Ya baik Pak Rafi, terima kasih banyak penjelasannya. Mungkin Romo Alberto masih mau ini kan? Iya, ya terima kasih itu. Jadi Pak Rafi dan juga Pak Johnson. Jadi ini memang sore ini kita pertemuan ya, ini pertemuan pertama kita ini untuk menjadi pijakan untuk kita ke depan. Selama ini kita baru MOU dan kita tidak pernah komunikasi dan sore ini sangat jelas sekali. Dan ini sudah begini memang saya di sini sebagai rektor dan pasti saya selalu komunikasi dengan Pak Johnson. Kita segera merencanakan itu, implementasi tindakan atau kegiatan konkret yang berkaitan dengan MOU kita. Dan saya kira banyak hal yang kita bisa buat sebenarnya itu, hanya memang selama ini kita belum begitu jelas ya, tentang bagaimana proses kerjasamanya itu, visiting professor, atau webinar, atau magang, dan lain sebagainya itu. Nah, kita memang itu kita setelah ini saya akan di universitas akan nanti pertemuan dengan para dosen dan juga barek semua untuk rencana ini itu lebih konkret. Untuk berkaitan dengan kurikulum magang semua itu di Indonesia sekarang ini dan kurikulum kampus merdeka ini memang mudah ini. Dan kebetulan kita San Pedro tahun ini juga di NTT Universitas San Pedro hanya Universitas San Pedro yang dapat kesempatan untuk beasiswa untuk kampus merdeka untuk belajar di luar kampusnya selama beberapa mata kuliah begitu beberapa bidang mungkin saja kita pertimbangkan juga kan oleh Pak Rafi ini selain di perguruan tinggi di Indonesia kita akan sesuaikan juga bisa saja kita join atau masuk di perguruan tinggi yang berkaitan dengan kerjasama dengan Pak Rafi. Karena semester ini kami diberi kesempatan oleh Kementerian untuk San Pedro untuk kolaborasi dan perguruan tinggi lain untuk belajar beberapa SKS atau 1-2 semester di luar kampus. Itu dan Rektor sendiri sudah tanda tangan, sudah kirim ke Kementerian untuk mengimplementasikan program ini. Dan mungkin ini kita bisa implementasikan sesuai dengan MOU kita juga ini, yang co-MOU dengan types ini. Ini sangat menarik. Jadi ini pertemuan kita menjadi awal pada sore hari ini untuk ke depan semoga ini bisa kita implementasikan dengan baik. Banyak hal yang kita mau kerjakan dan sangat berguna, sangat mendukung kita untuk perkembangan ya, khusus kita di NTT ini dalam dunia pendidikan, baik di Universitas San Pedro maupun sekolah-sekolah lain yang SMA atau lembaga-lembaga pendidikan lain ya, di NTT ini. Itu dari saya, kita ke depan usaha untuk bisa implementasikan apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih, Pak Terberto. Mungkin yang terakhir, mungkin ini ada dari Pak Senin dulu, ada angkat tangan. Beliau adalah Ketua MKKS Kota. Kami berikan kesempatan Pak Semi, silakan untuk menyampaikan mungkin pertanyaan atau mungkin sesuatu. Silakan. Baik, selamat sore, salam sehat. Selamat sore.
Pak Raffi dan juga Bapak Pendeta Yonson, terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa. Saya sangat senang berada dalam komunitas ini dan pertama, saya menyambut baik dan ini sebuah kesempatan yang bisa jadi tidak datang dua kali. Dan karena itu sebagai kepala sekolah tapi juga sebagai ketua MKKS SMK, kebetulan kami juga punya program di MKKS untuk bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan semacam on the job training ataupun berkaitan dengan student exchange atau pertukaran siswa. Mungkin nanti ini kita akan bicarakan lebih jauh karena waktunya mungkin tidak bisa dibicarakan di tempat ini. Cuma saya sangat menyambut baik kesempatan ini. Bapak Rektor, kami pernah ketemu dengan CML Center ya Bapak Rektor ya. San Pedro, kita pernah ketemu dan komunikasi. Cuma ini belum bisa berjalan terus. Nah, terkait dengan double degree yang tadi disebutkan, apakah ini sudah ada kerjasama antara pemerintah India dengan Universitas San Pedro, sehingga nanti mungkin anak-anak kami yang tamatan-tamatan dari SMK atau sejenjangnya, itu bisa kita dorong ke sana. Sehingga mereka bisa mendapatkan ijazah dengan gelar di Indonesia, tapi juga gelar dari India. Kami pernah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kamboja pada 2019, hanya implementasinya terhambat oleh karena pandemi COVID mulai 2020. Sehingga ini tidak berjalan. Kami ada program dual system dengan beberapa politeknik, katakanlah NPIC, dan itu belum berjalan dengan baik karena memang kami hanya bisa komunikasi via Zoom seperti saat ini. Nah, karena itu kami memohon untuk mungkin dari San Pedro memberikan informasi atau mungkin dari Bapak Yonson memberikan informasi sehingga anak-anak kami juga bisa sosialisasi. Sekaligus kami buka diri untuk San Pedro memberikan apa namanya sosialisasi di sekolah-sekolah kami untuk bisa mengenal jurusan-jurusan yang ada di sana. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bertemu Bapak Pendeta untuk kita bicara lebih lanjut lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dan juga konfirmasi mungkin dari pihak San Pedro atau mungkin Pak Raffi menyangkut dengan double degree itu. Sehingga anak-anak mungkin tidak hanya SMA 4, tapi mungkin anak-anak SMA yang lain bisa untuk mereka ambil studinya ke San Pedro S1, kemudian juga mereka studi ke India untuk bisa dapat juga gelar itu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Raffi atau Pak Yonson. Terima kasih. You are mute, Pak Raffi. You are mute. Sorry. Yeah, sorry, Pak. Yeah, thank you so much, Pak Yonson. Sorry. Yeah, okay. Jadi Pak, sebenarnya itu kan kalau mau yang dari SMK yang mau double degree, ini ada kemungkinan bisa, Pak. Tapi yang mungkin lebih bagus, ini kan kita harus lihat curriculumnya, Pak. Karena ini kan semua kan ada hubungan dengan curriculum. Yang saat ini yang sudah jalan dan kalau contohnya kalau ada SMA yang bilangin apakah itu bisa, saya yakin itu bisa Pak, karena itu udah jalan ya. Tapi untuk SMK saat ini masih belum ada Pak, jujur aja itu kan belum ada karena biasanya yang siswa-siswi dari SMK mereka nggak dipikirkan untuk yang lanjutin studi, tapi mereka kan langsung mau cari kerja Pak, biasanya seperti itu. Tapi kalau ada seperti ini ya mungkin kita perlu curriculumnya yang kita perlu ya, dan nanti pasti ya ini kan ada proses yang academic mapping dan ada yang proses namanya yang articulation process atau articulation agreement, yang itu adalah sesuatu kita harus analisa. Dan menurut saya itu kan ada kemungkinan bisa Pak, tapi mungkin kita nggak bisa konfirmasi saat ini karena ada sesuatu kita mau lihat akademiknya dan ya mudah-mudahan itu bisa Pak. Saya yakin itu bisa, cuman ya mau konfirmasi dulu dengan curriculumnya dan kita bisa review Pak. Dan kalau mereka udah masuk ke, contohnya Pak, kalau dari SMK mereka udah masuk ke San Pedro, for example Pak, ini untuk contoh ya Pak, kalau mereka udah masuk ke San Pedro dan dari sana, karena kita kan ada kolaborasi yang tadi ya Pak, ada kolaborasi untuk credit transfer program, karena ini kan credit transfer program, kita tahun sekarang Pak, untuk semester ini, ada sekitar 50 siswa yang dari beberapa provinsi di Indonesia, mereka lagi ambil, karena mereka dapat hibahnya atau dari kampus Merdeka,
mereka dapat yang ini Pak, dapat ada funding ya Pak dari pemerintah kan udah dapat. Jadi kalau mau implementasi kolaborasi-kolaborasi itu, jadi bagaimana kalau ada siswa dari SMK udah masuk ke San Pedro dan setelah itu mereka mau ambil magang, mereka mau ambil kolaborasi-kolaborasi, saya menurut saya itu sangat bisa Pak, karena dengan Universitas atau dengan SMA itu udah jalankan dengan baik. Cuman khususnya kalau kita mau bilang langsung dari SMK ke mungkin ke Universitas India, mungkin itu ada hal sesuatu kita harus di analisa Pak, karena saat ini belum ada hal itu yang kita udah dilakukan Pak. Itu aja Pak Semi mau disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Rafi. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari teman-teman. Kami juga ada bagikan link grup untuk bisa bergabung sehingga ke depan ada informasi-informasi yang akan kami share dengan Bapak-Ibu guru. Kami akan share langsung di grup untuk kita bisa follow up tentang kegiatan-kegiatan webinar hari ini. Mungkin tidak saja berakhir hari ini, tapi ada webinar-webinar lain yang juga untuk university atau mungkin untuk sekolah-sekolah atau untuk para guru dan lain sebagainya. Jadi mungkin kami sampaikan untuk Bapak Ibu bisa bergabung dalam grup yang sudah kami bagikan itu. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan, terakhir itu kita sesi foto bersama, kemudian mungkin closing statement dari Pak Rafi, kemudian Pak Ketua Johnson, kemudian Pak Konjen, Pak Prakas untuk kegiatan webinar ini. Baik Bapak Ibu, silakan kalau sinyalnya bagus silakan untuk open kameranya untuk kita ambil foto sesi bersama. Pak Sulaiman bisa bantu di foto ya Pak, tolong di share nanti Pak. Siap siap Pak Rafi, saya akan ambil take foto. Soalnya speak English as well. Okay, I will take photo. So everyone please open your camera if there is no problem with connection. So the first one is page one. So we have two pages. So page one, 1, 2, 3. Okay. Again. 1. Mungkin Pak Sulaiman ada ibu Kuanang yang baru ikut. Jadi mungkin bisa ambil sekali lagi Pak. Ibu juga bisa masuk. Boleh boleh. Okay, sekali lagi. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Okay. Once again for page 2. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Maybe closing statement from Pak Rafi, kemudian Pak Johnson, kemudian Pak Konjen, Pak Prakas untuk kegiatan webinar kita. I request sir to do a first one, sir, please. Actually, I'm really very happy to participate in this program, and let us hope more and more students from Indonesia, Nusa Tenggara will benefit. One particular small thing about Indian iTech program. This program is from 2 to 16 weeks. This also has a proficiency in English language subject. And nowadays, because of pandemic, perhaps it may be for some people better to do this course from home. Right. No need to go to India. Online they can do it, and they can improve their English skills. So. Anyway, if there is any assistance required about visa for students going to India or anything else which the consulate can do, we are always ready and we will do things very fast. You're always welcome. Contact us. Thank you very much. Thank you, Pak Konjen. Mungkin singkatnya, beliau sangat mendukung kegiatan ini. Kemudian beliau juga bilang kalau misalnya mau urus visa, ada masalah atau apa, silakan hubungi Konsul Jenderal dan mereka akan membantu kita dalam meng-apply visa ke India. Jadi ini kabar baik untuk kita yang mau ke India, sudah ada support atau dukungan dari Pak Konsul Jenderal India untuk membantu kita dalam pembuatan visa. Mungkin kita bisa berikan applause untuk
beliau punya dukungan dan semangat buat kita. Oke, okay, next closing statement mungkin Pak Johnson atau Pak Raffi, silakan. Pak Johnson, Pak. Ya, untuk saya pertama-tama untuk semua yang ada di apa kita Zoom ini, bahwa India sudah ada di muka kita, di depan mata kita, di depan hati kita. Pak Konjen bilang visa itu no problem. Tidak bisa masuk India kalau tidak ada visa. Pernah saya ke India itu susah sekali waktu itu untuk ke sana karena visanya itu tidak apa namanya ada seleksi yang berat. Sekarang saya dengar langsung dari Bapak Konjen, Bapak Prakas bahwa kita dapat privilege satu kesempatan emas istimewa untuk kita orang Indonesia. Bisa ke sana dengan gampang, bisa studi dengan gampang, murah lagi. Bahkan kita bisa lihat, karena kita orang Indonesia hampir semua itu datang dari sana. Saya sendiri belajar saya dari Gujarat. Mr. Prakas, I learned that my ancestor come from Gujarat. I don't know whether you from there as well. But sir, I am from New Delhi. Oh, you are the big city man. I'm actually from the other side. but actually, my ancestor is Gandhi. Do you know that? Yeah, yeah. I have visited Ahmedabad and Gandhi Ashram. It's a nice place. And where people from Gujarat, particularly, very nice people. Very nice food. Yeah. I would like to learn more to be nice people. Yeah. Certainly. We will be in touch, sir. Thank you very much. Please give your number so we can continue and we can help each other. Of course, we need your help. This is a wonderful time. Yeah. Yes. Well, just last year, two students have gone to Ahmedabad University from Bali. From Bali, wow. To do the master's course. Very nice. That is good things. Good example for us to see that. Yeah. Okay, sir. Thank you. Thank you. Jadi saudara-saudara, Bapak Prakas bilang tadi itu dua dari Bali sudah ke India. Pak Prakas siap untuk menolong kita untuk visa. Dan banyak orang sekarang lagi berlari ke India, seperti yang tadi Pak Raffi bilang, India memang sekarang salah satu ya negara yang maju sekali. Ini salah satu orang terkaya di dunia ini datang dari India dan lagi di Indonesia itu. Jadi kesempatan emas begini, saya pikir marilah saudara-saudara kita gunakan kesempatan ini, kita satukan kekuatan, kita maju, dan San Pedro dan reformasi sudah siap. Jadi teman-teman kita dari sekolah yang lain, ayo kita pegang tangan, ayo kita bangun negara ini, kampung kita, daerah kita, bersama dengan Pak Raffi dan teristimewa, bersama dengan Pak Prakas yang mewakili negara India. Sekali lagi Pak Prakas, syukuri, thank you, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Untuk kebaikannya. Bapak Raffi, thank you, marilah kita, let's continue our conversation and connection and communication, and my God bless you both, your family and your people, your staff. We all become a good friend, good brothers and sisters, good family for our people. Thank you again. Thank God you. Bless. My best wishes to all of you. Thank you so much. Terima kasih. Thank you, Pak. Thank you so much. Raffi, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan? Mungkin Pak, I think everyone is tired of listening to me. I'm talking a lot from that time. But only thing is one request to all the wonderful teachers, all the academicians from the province Entete. I think we have spent a good amount of time, and I think now we should not keep speaking, but I think we should implement it because there are a lot of things which we can do. And I think we have San Pedro, we have Sekolah Reformasi already there in Entete. They are there. So please speak to them, discuss with them, and we will be there more than happy to just not discuss, but to implement it, because we want to implement it for the benefit of the two countries who are the maritime neighbors. I think we have a lot of things which we can work together, we can collaborate together, and we can help to develop the future citizens of the two countries. So I request all of you all to please make sure that this time we have spent is just not for just for listening and forgetting, but it is to listen, to keep it in your mind and to implement it. So I request all of you to please get in touch with San Pedro and also with Sekolah Reformasi. Jadi kita ingin bisa implementasi, jadi siswa-siswi kita, dosen-dosen kita, guru-guru kita,
all the teachers, all the students, all the lecturers can benefit from the immense opportunities which are there with us. So I request all of you to please help us in implementing in implementing the same. Thank you so much. Terima kasih. Thank you. Yeah. Baik, terima kasih banyak Pak Rafiq. Kita berikan tepuk tangan. One small thing. Sorry, I think there was a mention about 20 scholarships. I saw one message from in the newspaper on 26th of January from Ambassador that last year 41 scholarships have been granted. Okay. So that's a double the number. That's a double number. So I'm sure even if there are more students are there, things can be accommodated perhaps. I'm very, very happy to share that from 20, it has gone 41. It's fantastic. Wow. Thank you. Yeah. Thank you. Baik, mungkin saya ringkas informasi dari Pak Konjen tadi, bahwa beasiswa sudah untuk kemarin beritanya 20, tapi sekarang sudah apply sampai 41 beasiswa untuk kita. Jadi ini kabar baik untuk kita. Kemudian yang disampaikan Pak Rafi yaitu sudah ada Sekolah Reformasi dan San Pedro, mari kita bergandengan tangan untuk mengimplementasikan, bukan saja kita bicara untuk Sekolah Reformasi, tapi untuk semua anak-anak, semua sekolah, semua universitas, kita bisa sama-sama bergandeng tangan untuk kita implementasikan yaitu training-training, teacher training, atau pertukaran pelajar, atau mungkin pertukaran dosen, atau webinar-webinar, atau mungkin kegiatan-kegiatan training-training yang lain yang bisa kita implementasikan bersama. Sehingga ini terbuka untuk semua, tidak hanya untuk kita saja, terbuka untuk Provinsi NTT semua. Jadi mungkin mari kita bersama-sama bergandengan tangan, ada yang ingin disampaikan, ada yang mau request tentang kegiatan webinar atau training, atau mungkin pertukaran dosen, atau mungkin studi lanjut, silakan hubungi kami dari Sekolah Reformasi, atau Bapak Johnson, atau San Pedro, Romoberto ada di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak-Ibu guru yang hebat semua, Bapak Kepala Sekolah, Romoberto, thank you very much for Bapak Konjet, Bapak Prakas, thank you very much for Pak Rafi, thank you for Pak Yonson, thank you for all the participants. May God bless you all, and we hope we can hold hands together to apply all the things that we have discussed together for today. Terima kasih banyak. Mohon izin pamit. Terima kasih. Thank you very much, Pak Rafi. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Rafi. Thank you, Bapak Prakas. Thank you. Thank you, Pak Rafi. Yonson. Edward, Pak Berto. Thank you, Pak Yonson. Pak Soleman, Pak Berto, semuanya terima kasih banyak, Bapak Ibu. Thank you. Pak Rafi sama Bapak Prakas. Itu you, sebelum Sankar. Saya anu, Bapak ini dipamit ke sini juga sudah mewakili dari pemerintah, dari Diknas. Pamit ke yang kemarin itu, Bapak Rafi. Okay. Saya daftar memang 5 orang untuk online para S2. Siap. Jadi kita bisa atur lagi Pak Rafi, waktunya kita extend lagi untuk webinar berikut dan kita bisa continue. So again, thank you Pak Prakas for your time. And we will thank you, sir. So it's okay. Thank you. Good night. Good night, sir. Good night, Pak. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you all. Thank